Okay. Hai, hai, hai. Selamat siang semuanya. Halo, halo. Ya, siang semuanya. Hai, hai. Okay. Teman-teman, wah ini udah kumpul semua. Halo Butin, halo Pandoyo, halo Pak Santo, halo Halo. Bu Arif, Halo. asik Pak Rudi, halo Halo semuanya. dari Kalimantan jauh-jauh nih. Wah, itu di gelasnya enak banget. Iya, wes gile Pak Santo, Bro Santo. Arifnya mana nih? Halo, ah tidur Arifnya. Ya, Halo. pembicara utama kita kok tak tidur? Lagi ngunyah sebentar. Mantap, mantap, mantap. Pikir lagi dong. Rif, nanya dulu. Ya. Ntar malam, ntar malam mau ikutan apa enggak? Ntar malam jam berapa ya? Jam 8. Jam 8. Insya Allah. Malam emang apaan kok? Ah, malam katanya mau cerita serem-serem. Ah, kan? Jadi... katanya minta lu nemenin, nah, makanya gue konfirm dulu. Gak apa-apa kalau memang nggak memang ini ya nggak apa-apa santai aja. Boleh boleh. Ya, nomor itunya sama. Sama sama sama. Ini semua kok. Insya Allah kok mudah-mudahan bisa bisa. Iya. Jadi makanya nggak apa-apa santai aja. Kan kemarin dia tanya kan. Ntar Kamis malam jadi nggak ya? Gue bilang jadi aja. Ya. Yang hari ini kan travel spiritual bukan? Oh, ya. Hari ini bukannya lo? Oh, hari ini saya. Bukannya travel bukannya spiritual itu si Olin kemarin harusnya, cuman dia kan enggak jadi work from home, jadi enggak bisa hari biasa. Harinya nanti dia minta hari Minggu, cuman dia enggak tahu hari Minggu ini bisa apa enggak karena belum persiapan juga katanya. Oh, jadi, siap, apa, siap. Apa paling minggu depan, hari minggu depan lagi nggak apa-apa, tapi katanya minggu depan pun dia sudah mau gantian di rotate di kantornya. Nah, kan jadwal ini kan masalah jadwal soalnya. Oh. Siap, ya siap, paling oh. Kalau hari ini kalau lu mau mas kalau ntar malam juga nimbrung yang cerita-cerita seremnya jangan siang maksudnya. Jadi kita ceritanya lebih santai gitu loh, masa siang-siang serem-serem. Enggak sih, saya enggak punya cerita serem. Itu Pak Santo yang serem-serem, ah. Noko aja. Butin serem-serem ceritanya. Tuh, emang. Kalian lah semua. Nanti sharing aja kok. Artinya, yang plan saya tadinya kan terlepas dari ini. Hari ini tadinya aja, ya bebas kita, aja. Kita sharing-sharing tentang apa? Pengalaman spiritual. Oke, okay, sip. Teman-teman yang mengalami apa kasus-kasus apa, nah nanti mungkin yang kalau saya dengan pengetahuan saya yang terbatas mungkin bisa ngasih bantu opini. Nah, jangan gitu loh, lu aja terbatas. Bantu. Kalau lu aja terbatas, gua gimana lu? Hina lu ya, bener-bener. Batuk-batuk. Siap. Siap kok, silakan. Silakan. Ya enggak, nanti lu mulai cerita dari lu aja dulu, nanti kan ada gambaran. Nah nanti ya teman-teman yang lain kan bisa ngikutin dari yang lu udah mulai gitu loh. Siap Rob. Kok Mike izin? Ya. Saya dua kali sendokan lagi ya, kok Mike? Iya santai aja 5 menit lagi nggak apa-apa. Santai aja ini ngobrol-ngobrol. Saya silent dulu sebentar. Biar nggak kedengeran. Ini tadi juga barusan selesai makan kok, santai-santai aja. Ya memang kan sekali lagi ya, ini juga ini ini masih teman-teman lama semua ya dari kemarin ya. Ada yang baru nggak ya? Hai, Bu Debi, Bu Dani. Apa kabar? Bu Debi katanya sakit udah sembuh ya? Syukur alhamdulillah. Ih, suaranya mana ini? Hai, udah ada suaranya ya? Iya, sip. Bu Dani sip. Bu Debi udah sembuh? Hai, Debi. Sudah sembuh? Halo, Kak Mike. Udah sehat? Halo semua. Udah sehat? Udah. Gak tahu deh itu kena COVID atau enggak. Us, jangan gitu. Jangan dong. Rasanya aneh sakitnya, soalnya badannya kayak apa ya, ngilu gitu.
Tapi hari ini sudah fitnya masih ada dikit-dikit atau sudah fit 100%? Udah 100%, udah masak, udah nyuci. Oh ya sudah beres lah, amin lah. Kalaupun itu artinya udah kebal, tenang aja. Tapi sih terus setiap hari hajar si pagi mas siang. Ini juga memang nggak tahu ya teman-teman, aku dari 2 minggu lalu ini nggak, mungkin dari semingguan lalu atau 2 minggu lalu deh kayaknya ya, dari full moon itu, dari kisah-kisahnya full moon itu sampai ke sini, pokoknya seminggu sebelum full moon sampai hari ini nih kayaknya. Masih ada cerita-cerita. Pertama sih memang udara panas ya. Beberapa hari ini memang udara panas. Iya. Lebih panas dari biasanya. Kedua, ada yang tiba-tiba migrain, sakit kepala, gitu-gitu. Yang nggak biasa, ya biasa nih. Maksudnya mungkin aja gara-gara aktivitas atau malah gara-gara tidak beraktivitas sama sekali gitu ya. Jadinya kepikiran apa gitu. Ya macam-macam. Tapi memang yang ini kan artinya kita kan kolektif ya. Kita kan berasa banget nih zaman-zaman sekarang walaupun kita distancing, social distance, tetapi yang namanya kolektif itu saling nyambung tetap kan gitu loh. Malah sekarang yang lebih parah itu adalah banyak orang yang makin hari kesini kan makin banyak yang tentu makin banyak nggak khawatir ya, ada perasaan anxious-nya, khawatir, kurang nyaman apa segala macam. Nah itu kan teramplify dan kitanya secara kolektif mau nggak mau nyerap kan itu, biarpun nggak empat loh, belum tentu harus empat, tetap aja energinya saling ini. Jadi wajar-wajar aja sih sebenarnya. Apalagi cuaca sekarang memang berapa hari ini mendung nih, hari ini juga kayaknya mendung ya, tetapi kayaknya panasnya nggak biasa gitu ya. Agak-agak gimana gitu feel-nya. Gitu. Oke. Iya, Caroline, nggak apa-apa, santai aja. Ikutin dari FB aja. Oke, jadi teman-teman, ya oke. Jadi sekali lagi acara ini selain di Zoom, kita live di Zoom seperti ini agar kita bisa saling bercakap-cakap ya dengan aktif. Ini juga tersedia langsung live secara FB Group ya, di FB Group. FB Group memang harus join dulu ya. Kok gue diminta accept cookie-nya ya, nggak usah accept ya? Cookie yang mana ya? Cookie-nya jadi, Zoom. Weh. Oh. Nah, tiba-tiba ambil datanya. Accept cookie. Berarti kan gue enggak usah apa-apa kan? Enggak apa-apa sih. Bu Dani online Zoom-nya itu dari ini ya, browser ya? Iya, gue dari apa namanya? Dari bukan download ya, Safari ya? Safari ya. Enggak ada yang buat Apple, belum ada yang buat Android. Ada. Ya, ada, saya udah pakai. Ada di MG, ada download di MG. Bentuknya di MG. Ada. Kalau Windows dalam bentuk Excel, kalau Mac pasti Mac PC ya. Mac laptop, Mac PC pasti dalam bentuk DMG. Kalau iOS, Android ya dari ininya masing-masing, dari Play Store. Oke. Okay. Wah, gile. Sudah di pantai aja di Yesi Arif. Aku juga di pantai. Kayaknya makin gemuk lo, bro. Masih mute. Biar suasana santai kok, Mike. Iya. Kayaknya makin ini aja nih, makin melar loh. Iya, habis makin bulat. Ruang gerak terbatas kok, Mike. Ruang gerak terbatas. Makin bulat. Mau kemana-mana udah nggak bisa. Iya. Udah mati gaya. Butin masak apa hari ini? Tadi bikin bakpao. Wes, mantap. Tapi kulitnya adonannya agak tercepet-cepet jadinya belum kalis, jadi bopeng-bopeng, agak bopeng-bopeng deh. Oh. Oke. Okay. Untung saya udah makan, denger Butin ngomong bakpao lapar. Soalnya ngeliat gambar
kue nyebutin enak-enak itu. Wes gila. Aduh, ini juga aku enak baru dong. Selesai bikin ini nih. Apa? Bolu kukus. Bolu kukus. Oh, bolu kukus ada lagi. Mantap. Iya. Mantap, mantap. Ini. Gimana? Oke, Butin nanti cerita-cerita ya pengalaman nah, betul, virtualnya. Betul. Nanti teman-teman di sini pasti. Satu-satu harus ditodong cerita spiritual pasti banyak. Butin ini banyak, banyak banget. Butin cuma, banyak. Butin ini diam-diam kalau tidur dia terbang kemana-mana soalnya. Terus Mbak Debbie itu pasti banyak tuh Mbak Debbie, Mbak Dani, wah itu Mbak Dani itu kayaknya udah numpuk banyak itu. Itu jagoan itu. Dokter Ayu kemana ya? Dokter Ayu kemana ini ya? Halo dia. Udah bisa tuh padahal tuh Zoom-nya tuh Ayu. Oh iya? Nah lo, gak ada alasan lagi lo. Masih buka klinik ya dia? Masih ini? Masih taktek? Gak boleh kan kalau gak salah? Masih sih. Masih boleh ya? Masih boleh ya? Boleh. Masih boleh. Hai, ini Pak Diah atau Bu Diah ya? Bu Diah, dia oh, teman dari KTJ. Okay. Hai Bu Diah, salam kenal. Cemilannya selamat banyak bergabung. Tuh Bu Diah. Selamat bergabung Bu Diah, salam kenal ya. Nanti boleh sharing ya. Okay, kalau gitu kita mulai aja karena waktunya udah molor jauh ya. Nggak apa-apa nanti teman-teman biasa nih pada ngaret semua. Jadi hari ini materi bebas ya. Materi bebas tapi akan dipimpin oleh Mbah Arif kita ya. Mbah Sakti kita. Mbah Arif ya. Beliau akan mengajak kita terbang kemana-mana ya, melanglang buana. Asik. Wah, udah Mbak di Arif. Bali tuh. Itu udah di Bali Mbak Dani itu belakangnya Bali. Mbak Arif akan membuat kita terbang kemana-mana ya, menuju alam impian ya, menuju alam-alam yang tidak nyata maupun nyata ya. Nah, suka-suka dia deh nanti hari ini ya. Hai Ira. Nah, bergabung ini. Hai semuanya. Mbak Ira, halo Mbak Ira. Ira halo. Juga harus banyak nih cerita nih. Bentar, banyak dia cerita. Enggak ada cerita apa? Enggak apa-apa, Cica Pinocchio juga enggak apa-apa, Paman Gober juga boleh. Curcol ada kalau curcol. Nah, gila curcol. Itu. Boleh. Curcol spiritual boleh. Curcol boleh tuh. Ini, satu mungkin ya, mungkin boleh dipikirkan. Ini kan pasti punya usaha, pasti ada ngantor semua, atau ya minimal ada di kantor, entah itu bos sendiri ataupun masih di kantor ada bosnya yang lain ya, ada teman-temannya gitu ya. Tetapi kalau di office biasanya kan ada office politics ya. Nah, ini kan hari ini kan Bro Arif nanti kan membawakan tentang spiritual. Saya mau lempar satu pertanyaan sebenarnya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman Anda yang di office itu, office politik itu udah pasti ya, tetapi office politik yang berbau spiritual? Ya. Nah, itu. Nanti mungkin itu boleh dibahas ya, Bro Arif ya. Boleh. Di sana ya. Nah, jadi itu gimana sih? Pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Lalu mungkin ya cara mengatasinya gimana gitu kan, lari keluar dari kantor ke kantor baru atau panggil dukun yang lebih sakti atau apa gitu kan ya. Nanti gitu. Hari ini pokoknya kita nggak bahas teori, kita bahas pengalaman ya. Nah, sip. Dan teman-teman yang hadir di sini harus masing-masing boleh, harus ikutan seru-seruan ya, gitu ya. Ikutan itu curcol ya. Ya, kayak gitu ya. Kayaknya curcol yang bagian kayak gitu ya, yang office politik ya. Nah, jadi malam bagiannya lain tuh, bagian. Nah. Sini ada Theo nih yang psikologi. Oh, nanti diundang enggak apa-apa. Theo-nya lagi semedi nih oh namanya. Namanya apa? Reflektor. Bangunin. Iya, tidur dia jam segini. Tidur. Dia tidur nanti 30 jam 3, hari. Jam 4 ya. Bangun. Ngejawabin WA orang. Tidurnya 30 hari ya, kok. Oh. Aku pusing jam 3 bangun. Tidurnya 30 hari.
Oke, kalau begitu aku lempar ke Bro Arif ya. Ingin dibawa kemana cerita hari ini? Yang jelas tentang spiritual dan ya pengalaman beberapa yang dihubungkan ke supranatural. Ya. Tapi kita bahas tentang pasti ya, kita bahas tentang pasti teori di balik itu, pengalaman di balik itu, hikmah yang penting ya, hikmah dan pelajaran di balik itu. Oke, ya. Silakan Bro Arif. Ya, terima kasih Ko Mike. Selamat sore, salam kenal semuanya teman-teman, baik yang baru maupun yang sudah kenal. Salam bahagia. Tentunya kita senang sekali pada hari ini bisa kembali berkumpul di Sets Divine Podcast. Sets Divine Zoom. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak sharing pengalaman ya. Pengalaman apa yang saya alami tentang praktek di spiritual dan pengalaman di supranatural. Teman-teman juga pada saat saya misalkan saya explain ingin menanggapi atau ingin sharing bisa langsung unmute ya speakernya. Jadi kita hari ini lebih banyak interaksi aja, lebih banyak interaksi dengan kasus-kasus yang ada. Nanti kita akan ajak masuk ke dunia bawah, tengah, dan atas. Nah, di dunia luar atas udah ada Ko Santo, bapaknya alien. Jadi gangguin gua sama Jenny. Bapaknya Angel. Bapaknya alien mah Pak Michael. Kalau Pak Michael itu penasehatnya alien ya. Padahal udah konselor. Baik, klaim-klaim sembarangan. Saya mulai yang pertama. Jadi pengalaman spiritual dan supranatural itu sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam diri kita. Diri kita itu mempunyai siklus-siklus. Nah, siklus-siklus itulah di dalam perjalanan akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang akan membawa kita untuk proses belajar, learning process. Yang tentunya pada saat learning process itu, mencernanya tidak bisa saat itu. Nah, dari kejadian saat itu kita mencerna, oh ternyata seperti ini. Nah, disitulah terjadi hikmah-hikmah pelajaran. Nah, dan itu tidak akan pernah berhenti, teman-teman. Itu akan berlangsung dari kita lahir, kita kecil, remaja, terus kita masuk dewasa, kemudian tua, dan kita sampai kembali ke alam kubur kita, sampai kita meninggal, itu pun masih kita akan terus berproses, kita akan terus belajar. Jadi, never ending learning. Jadi, belajar juga kalau kita terlalu serius, itu kurang seru. Tapi kalau kita terlalu cuek juga, kita nggak naik-naik kelas, kita bebel namanya. Kalau kita terlalu cuek, jadi kita sedang-sedang aja. Jadi ada waktunya enjoy, ada waktunya kita belajar. Ada waktunya enjoy lagi, belajar lagi. Jadi ritme siklus ini itulah yang akan kita alami sepanjang hidup kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah worried. Kalau kata guru meditasi saya, perjalanan panjang spiritual. Jadi perjalanan panjang evolusi. Jadi tidak ada yang perlu kita kejar, tidak ada yang perlu kita kebut, tidak ada yang perlu kita terburu-buru. Jadi kita lakukan bahasa itunya tumakninah itu adalah step by step, selangkah-selangkah. Jadi mungkin pengalamannya bukan hanya seumur hidup, tapi yes, antar kehidupan kali ya. Antar kehidupan, betul. Lintas kehidupan. Lintas kehidupan. Jadi pengalaman inilah yang akan terbawa oleh kita kelak ketika kita akan melintas kehidupan. Dan jangan khawatir, tidak ada yang namanya lebih baik atau lebih pintar atau lebih bodoh di lintas kehidupan itu tidak ada. Yang ada adalah kita tuh pengembangan diri kita.
kita yang tahu kapasitas kita. Makanya kenapa di pelajaran-pelajaran spiritual yang diajarkan adalah yang sebagaimana kemarin kita bahas, kecerdasan spiritual, bagaimana kita mengenal diri kita dari keadaan-keadaan yang ada, kita kenalan sama diri kita, dimulai dari tubuh kita, terus pikiran kita, perasaan kita, rasa kita, dan ruh sukma kita atau atma. Nah, di situ ketika kita melihat, sudah mulai pencarian ke dalam diri, di situ kita akan masuk ke sesuatu yang lebih besar. Rahasia di balik rahasia. Nah, ketika di sana kita masuk di keadaan itu, maka kita akan banyak pengetahuan, banyak pemahaman dari orang-orang yang terdahulu maupun dari yang berikutnya, itu akan terserap oleh kita. Jadi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bukan dari kemampuan kita. Tapi, kecerdasan dari universe, catatan universe, yang ketika kita memasuki ranah itu, kita menyiapkan wadah pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, itu akan masuk ke dalam sendi-sendi diri kita, dan itu akan, kita tiba-tiba akan bisa memahami, oh ternyata maksudnya ini, ternyata maksudnya ini. Nah, kita akan sangat cepat sekali memahami benang merah dari setiap keadaan. Nah, ketika kita sudah semakin lama semakin latih, nanti kita akan melihat, oh ternyata yang namanya hidup, makanya di dalam kitab suci sering dibilang, hidup itu adalah senda gurau belaka gitu. Hidup itu hanya permainan. Gitu. Jadi kalau main, enjoy-nya ada, serunya ada, fun-nya ada, tapi seriusnya ada gitu. Ada pencapaiannya juga gitu di dalam kita bermain gitu. Tapi inti utamanya adalah bahwa kita menikmati perjalanan kita. Spiritual journey. Contoh seperti ini, ketika kita ingin bertamasya ke satu tempat, waktu kita anak-anak, kita tidak punya asumsi bahwa di tempat yang kita tuju itu akan lebih baik atau tidak. Nah, tapi ketika kita pikiran polos anak-anak itu, kita menikmati perjalanan kita bersama teman-teman. Dan kita bernyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, ini lagu saya sangat suka. Kenapa? Karena pada saat kita sampai di tujuan, itu kita dapat dua kebahagiaan. Yaitu senang dalam perjalanan, senang ketika di tempat tujuan. Jadi, barang siapa yang hatinya diliputi kegembiraan dalam menjalani setiap kejadian, setiap proses, maka nanti kegembiraan demi kegembiraan itu kita akan temui. Dan disitulah hikmah dari kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan adalah kristalisasi dari benang merah kejadian demi kejadian. Nah, wisdom ini inilah harta karun kita yang akan kita bawa untuk kehidupan-kehidupan atau next life kita. Jadi wisdom kita. Makanya kenapa ada yang dibilang old soul gitu, roh tua gitu. Nah, ketika dia roh tua, dia sudah banyak tuh pengalaman kristalisasi dari wisdomnya, dari berbagai kehidupan-kehidupan. Dan tentunya karena dia sudah mengalami banyak, ditambah lagi dari dimensi-dimensi sebelum dia, nah semakin matanglah dia, semakin matang, sehingga wisdomnya semakin tinggi, dan ternyata ketika wisdom semakin meninggi, akhirnya masuklah di ranah compassion. Compassion itu bukan hanya bicara tentang kasih sayang, tapi compassion itu adalah bagaimana membuat Anda bahagia, kesedihan Anda itu saya ambil. Nah, jadi itulah para tugas para messenger, para nabi, para rasul adalah untuk menyampaikan kabar itu, bahwa dia memberikan kebahagiaannya, dan apa yang Anda resahkan, apa kegelisahan, itu biarlah saya ambil. Jadi
dia sebagai seperti pohon. Pohon itu memberikan oksigen dan dia menarik karbon dioksida. Nah, itulah arti compassion. Nah, di berbagai literatur ada yang disebut, ya macam-macam lah ya, yang tanda kutip yang pasti orang suci. Nah, orang suci itu mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Jadi, mereka sudah memasuki ranah wisdom dan compassion, the higher self. Nah, energi higher self inilah yang akan bisa membantu kita umat manusia maupun hewan, tumbuhan, alam-alam gaib, alam asura, terus alam malaikat, alam dewa, sekalipun masih membutuhkan energi ini. Artinya membutuhkan divine energy. Nah, divine energy inilah yang kalau bahasa komik itu mungkin neutrinos ya, yang menembus dari semua dimensi, yang membawa kecerdasan yang alaminya itu seperti apa, yang tentunya yang sangat luar biasa. Dan dari energi divine ini, energi ketuhanan ini, inilah yang membuat many things miracle happen. Jadi many things miracle happen terjadi ketika kita sudah menyatu dengan universe, kita berserah total, itu many things miracle happen. Banyak keajaiban yang terjadi, baik dari yang sakitnya parah, karirnya, pekerjaan yang tiba-tiba melonjak, kemudian dia misalkan ada kecelakaan, dianya selamat. Pokoknya yang tadinya susah tahu-tahu diberikan kekayaan entah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan banyak lagi. Nah, kita saat ini kita akan berbicara tentang miracle happen. Pengalaman-pengalaman dari yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi, kenapa tadi saya sampaikan sebelumnya pemahaman itu supaya kita tidak terkunci dari kejadian-kejadian ini gitu loh. Karena kejadian ini tanpa sebuah pemahaman maka akan sia-sia gitu. Kita hanya melihat oh ya, ya hebat hebat ah, tapi hanya sebatas itu. Tapi kita tidak dapat benang merahnya. Ya, untuk yang pertama sebelum saya cerita, apa ada yang ingin bertanya, Komik? Dari tadi sekilas tentang perjalanan energi. Teman-teman ada yang mau tanya? Lanjut dulu aja kali. Oh, lanjut. Oke. Okay. Pengalaman kalau tadi Komik tanya saya di dunia kantor itu banyak sekali Komik yang tanda kutip memakai kekuatan energi-energi supranatural. Baik itu jimat, baik itu berupa disuplai energi oleh pihak ketiga, ataupun dari diri yang bersangkutan itu melatih dirinya. Dan tentunya kita ini manusia adalah pada dasarnya makhluk spiritual yang mempunyai badan manusia. Jadi kita bukan manusia yang mempunyai pengalaman spiritual, tapi kita sebenarnya adalah kita makhluk spiritual yang mempunyai badan manusia, pengalaman manusia. Jadi pada dasarnya kita spiritual. Dan tentunya setiap diri pribadi kita pasti ada rasa tertarik tentang spiritual. Entah itu dia meyakini atau tidak, pasti dia bilangnya, ah, gua nggak percaya, tapi penasaran. Ya, sebenarnya itu tertarik juga. Jadi kalau orang bilang, ah, gua nggak percaya hantu, tapi gua penasaran emang kayak apa sih hantu. Nah, itu dia tertarik juga gitu. Jadi sebenarnya diri kita memang adalah tarikan di spiritual. Oke, kita mulai cerita apa ya? Yang serius dulu apa yang santai dulu, Komai? Pengalamannya, Komai. Enaknya. Oke.
Komek suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, Komek. Bebas, bebas. Oh, bebas. Gini deh, kalau terkait kantor, saya waktu itu kerja di MM 2100 di kawasan industri Cibitung. Cibitung. Nah, di situ saya kerja di kantor pengelola. Nah, di kantor pengelola itu mengelola kurang lebih sekitar 1.000 sampai 2.000 hektar waktu itu. Membawahi sekitar 150 tenan dari 90% Japanese Group, 10% Korea, dan logistik. Nah, di sana pada saat fase-fase pembangunan itu, karena dia itu sangat besar, membawahi 5 desa. Nah, masing-masing desa itu tentunya punya mandor-mandor. Nah, mandor-mandor ini dari desa setempat nih itu mempunyai jimat-jimat yang sangat kuat, apalagi orang Bekasi ya, orang gabus. Nah, di sini mereka olah-olah kanuragan itu ya kebal bacok, ya kemudian ke kanuragan-kanuragan atau kekuatan-kekuatan mereka menguasai dan galak-galak. Jadi kalau ada kontainer turun, dia malak itu minta uang bongkar muat gitu, kuli bongkar muat. Nah, pada saat itu saya baru masuk di sana, pimpinan menugaskan saya untuk bahwa tidak boleh ada kuli bongkar muat. Jadi kalau mau ada kuli bongkar muat itu lewat koperasi desa. Nah, koperasi desa itu sudah ada kontraknya gitu. Jadi tidak ada main hadang-hadang aja. Dulu masih itu 2002. Ah, itu masih 2000 tahun 2000-an itu masih barbar. Masih mereka kalau enggak ini dia berhentikan. Nah, saya waktu itu masih polos. Ini pengalaman yang turun di lapangan. Ketika saya turun di lapangan menghadapi mereka pada bawa golok. Nah, saya suruh melarang. Nah, saat itu saya masih baru anak fresh graduate gitu. Dikasih challenge suruh langsung mengatasi itu. Wah, itu saya deg-degan sekali karena berhadapan dengan golok gitu kan. Ah, tapi di situ balik lagi. Saya kembali berdoa, saya bismillah. Dan saya yakin bahwa saya menyampaikan ini apa adanya gitu. Ya, tentunya kita sopan tapi harus agak tegas. Nah, ketika itu saya sampaikan. Ternyata alhamdulillah. Yang enggak disangka-sangka ternyata mereka menerima apa yang saya sampaikan. Akhirnya mereka bubar. Nah, di situ akhirnya ternyata begitu kita yakin kita bisa mempunyai kekuatan yang melebihi kemampuan mereka gitu. Nah, itu yang ketika saya menghadapi kuli. Nah, ketika di kantor, di office, persaingan antar karyawan, nah itu juga sangat kuat sekali, persaingan antar karyawan, tentunya untuk mencari perhatian pimpinan, untuk supaya dia dapat perhatian dan dapat promosi. Bahkan ada yang menggunakan kekuatan-kekuatan ini saling menyerang. Biasanya di level manajerial. Karena waktu itu bos saya, manajer saya, waktu itu dua manajer, saya kebetulan di HRD, kemudian saya manajer HRD, atasan saya, dan manajer finance. Nah, manajer finance ini dekat dengan saya secara spiritual. Maksudnya dari pengalaman dia dekat, dan saya akrab. Nah, kebetulan mereka berdua ini bermusuhan. Jadi, saya berada di tengah-tengah. Yang satu pimpinan langsung, yang satu manajer finance. Nah, ternyata di antara kedua ini, mereka mengatakan, wah, si ini nih, pakai dukunnya dari, misalkan dari daerah Pati. Karena memang Pati kan terkenal
kuat sekali untuk kegiatan supranaturalnya ya. Dukun-dukun kan banyak kekuatan dari daerah Pati. Nah, yang satu lagi, beliau orang Chinese, tapi spiritual gitu. Jadi, dan orang Bogor. Nah, saya lebih cocok dengan dia, karena dia satu orang yang gak jaim, apa adanya, dan ternyata pemahaman spiritualnya bagus. Nah, si manajer finance ini pun mengalami serangan-serangan demi serangan. Akan tetapi, yang saya lihat, beliau selalu selamat. Dan beliau berulang kali disingkirkan. Disingkirkan, maksudnya dilempar keluar dari grup, di ini. Nah, tapi ternyata ketika kita tetap berpegang teguh kepada spiritual kita, kita tidak menanggapi hal-hal seperti itu, ada kekuatan Tuhan yang menangkap dia, mengirimkan orang yang membantu dia. Ternyata di level manajerial dia terlempar, ternyata di level direksi dilindungi sama direksi yang si orang finance ini. Jadi direksi dari tingkat pusat yang di Argo Pantes di Kuningan itu melindungi dia. Bahkan akhirnya memberikan jabatan lagi yang selevel. Dan itu ternyata berlangsung sampai saat ini. Dari tahun 2000 sampai saat ini, saat saya sudah tidak di sana, itu pun masih berlangsung. Cuman saya takjubnya bahwa yang satu, saya bilang, Pak, Bapak udah berserah total, nggak usah khawatir. Nah, yang saya lihat, nah, di sini saya mau share, saya diberikan pemahaman melihat, orang sebut apa ya, Akashic Record ya. Jadi saya tanpa dulu disadari, saya mengakses itu. Jadi saya melihat di dalam setiap diri orang itu mempunyai Akashic, dan dia punya tanda kutip, kalau kata Komek, secret kontraknya saya bisa ngintip gitu. Ngintip secret kontrak. Nah, saya bilang, oh, enggak, Bapak jabatannya masih aman, masih selamat. Bapak mau disingkirin bagaimana, Bapak tetap selamat. Nah, sampai detik ini, saya sama dia sangat akrab, dan ketika ada waktu saya disuruh bermain ke tempat kantornya di sana, yang memang masih punya grup juga. Jadi setiap kali ke sana saya selalu dijamu sama beliau. Padahal saya dulunya staff gitu, tapi beliau malah sama saya akrab. Nah, itu terkait apa? Kekuatan ya, kekuatan untuk pegangan saling serang menyerang antar level middle management. Nah, semakin ke atas ternyata itu semakin kuat, Pak Mike. Jadi di kantor dari level misalkan staff, supervisor, asisten manager, asmen ke manager ke GM, wow, itu tekanannya kuat sekali dan sikut-sikutannya keras. Kemudian saya boleh cerita saya loncatan kuantum. Nah, ini teman-teman, saya punya kisah menarik waktu di MM 2100. Ketika itu saya masih staff. Tanpa disadari, manajer saya, manajer HRD pun juga cocok sama saya, sehingga saya diajak mendampingi kalau dia ke ruang direktur di perusahaan itu. Nah, direktur ini ternyata senang hal-hal metafisik juga, gitu. Karena saya satu vibrasi, beliau senang, akhirnya saya seringlah bercerita sama direktur tersebut. Nah, ketika saya sering bercerita direktur tersebut, saya merasa, wah, saya dapat apa namanya power secara non-struktural dibanding teman-teman saya. Nah, padahal saya pakai akses kekuatan energi spiritual. Akhirnya power saya di perusahaan itu menjadi saya sangat disegani. Padahal saya hanya level staff. Nah, tapi di situ saya masih jiwa muda, saya pakai lagi nih kekuatan energi saya. Ah, masa saya hanya level segini? Akhirnya pada saat itu saya ke ruangnya Presiden Direktur Saco. Nah, pada saat di situ, pada saat ada duduk meeting bersama Presdir, wah, kok kayaknya prestis banget gitu, ada energi yang sangat besar. Nah, saya tangkap tuh energi itu. Saya tangkap, kemudian pada saat Presdir lagi keluar, saya duduk, saya bandel waktu itu, jujur, saya ini orangnya senang
senang penasaran. Saya dudukin kursinya komik. Kursinya presdir. Saya dudukin, saya rasakan, ambience-nya, feel-nya, enak juga ya. Ternyata jadi presdir pakai bangku yang segini, kayak komik yang lagi duduk sekarang, yang besar gitu, dan empuk, nyaman. Langsung saya nggak tanggung-tanggung, saya mau jadi direktur. Waktu itu saya bilang direktur, bahkan presdir. Entah caranya bagaimana. Nah, di sini teman-teman kalau mau melakukan loncatan kuantum itu boleh. Tapi ada tapinya, nanti saya ceritakan. Jadi pada saat saya pegang energi itu, ketangkap energi seorang direktur dan presdir, dan saya mau melakukan loncatan kuantum ke sana. Dalam waktu 3 tahun, ternyata miracle happen. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi pada saat 3 tahun itu saya resign dari kantor tersebut. Pada saat saya resign, tahu-tahu ada yang menawari saya offering jabatan keluarga dari grup Salim. Dia ketika itu ingin buka percetakan, akhirnya saya gabung. Tadinya saya sebagai manajer. Kemudian begitu saya baru masuk sebagai manajer, ternyata direksinya belum bisa aktif pada saat itu karena masih tergabung di grup. Akhirnya saya ditawarkan, udah kamu taruh share berapa aja, nanti kamu pegang kendali sebagai direktur. Akhirnya saya taruh share. Nah, ketika itu saya langsung masuk ke direktur. Nah, saya takjub. Wow, ternyata saya melakukan loncatan kuantum yang begitu begitu dahsyat gitu. Tapi, nah, yang ada tapinya yang tadi saya bilang, tapi yang saya kira tugas seorang direktur atau seorang CEO itu enak, datang siang gitu kan, santai, baca koran dulu. Ternyata begitu saya mengalami di situ, waduh, itu ternyata kursi panas. Kursi panas kenapa? Karena kita dituntut harus berpikir bagaimana perusahaan ini berjalan. Bagaimana bisa menghasilkan laba, profit, yang bisa menghidupi perusahaan. Jadi ternyata duduknya kita tuh gelisah. Bahkan diamnya kita itu gelisah. Jadi saya bilang, wah, tanggung jawab kita untuk karyawan, kelangsungan karyawan dan kelangsungan perusahaan, kemudian tanggung jawab kita kepada para investor, itu besar sekali. Nah, akhirnya saya bilang, wah, ternyata jadi seorang direksi CEO ini ternyata tidak mudah. Akhirnya saya bilang sekarang, sudahlah, sekarang saya ingin menjadi owner aja gitu. Owner yang menyuruh-nyuruh gitu. Maksudnya yang menyuruh para direksi untuk bekerja. Nah, akhirnya saya masuklah. Kalau saya senangnya ya? jadi kacung gaji direktur, itu enak. Nah, itu. Itu enak kan jadi kacung gajinya direktur. Tanggung jawab nggak gede, kan? Gajinya besar. Nah, gitu. dulu saya salah, Bu. Makanya. Nah, akhirnya ketika saya jadi owner gitu, owner. Saya pengen usaha jadi owner aja deh, karena di situ banyak konflik interest sesama direksi yang memang yang direksi yang sesungguhnya ya, itu banyak konflik. Akhirnya saya ingin menjalani usaha itu sendiri. Nah, akhirnya saya dari pengalaman situ, saya melanjutkan usaha percetakan saya sendiri. Ketika saya menjalankan usaha percetakan, ya akhirnya saya merangkap dari OB, dari staff, dari manajer, dan jadi direktur sendiri gitu kan. Walaupun memang ada beberapa anak buah. Tapi di situ ternyata, seperti ini tuh, suka dukanya seorang pimpinan gitu. Jadi saya melewati pola pikir ketika saya menjadi staff itu seperti apa, pola pikir menjadi karyawan itu seperti apa, dan pola pikir menjadi owner itu seperti apa. Nah, di sini menjadi pengalaman yang akhirnya kita bisa menghargai orang lain. Saya bisa menghargai semua level
peran serta mereka tuh andilnya ternyata luar biasa. Nah, disinilah saya mendapat wisdom tadi. Nah, jadi wisdom itu lahir dari pengalaman kita gitu. Kita walaupun suka duka ternyata manis. Nah, saya setuju tadi Bu Ira, lebih baik gaji apa? Staff tapi gaji direktur. Tapi Bu Ira, gaji staff gaji direktur. Tapi Bu Ira, hal itu kalau secara energi, energi itu adalah kan berbicara keseimbangan ya Bu Ira. Itu ternyata nggak bisa. Jadi staff ya porsinya energi yang didapat timbal baliknya tetap akan sebagai staff. Walaupun gaji direktur nanti yang saya dapat itu nanti akan keluar. Akan keluar kepake sana sini, nah sisanya buat kita ya akan sebagai staff itu Bu Ira yang pengalaman saya. Kawinin direktur aja. Okay. Kawinin direktur aja. Nah, ini yang kecerdasan berikutnya itu, Komai. Kita wanita yang cerdas adalah mengawini pria yang tepat. Dari kawinin direktur langsung loncatan kuantum. Dan itu tidak menyalahi hukum alam. Nah, ada lagi. Nah, kalau yang ini agak nyerempet ke mistik ya. Agak nyerempet ke mistik, yaitu cerita saya waktu dipercetakan. Nah, nyerempet ke mistik juga karena terkait tumbal ya. Nah, ini seru nih. Jadi, waktu itu di percetakan yang grup Salim itu dia kantornya di Sunter, gudang Sunter. Gudang Sunter itu dia gudang seluas 2.500 meter persegi. Nah, ada bangunan untuk gudangnya, ada buat office-nya gitu, ada kantor rumah buat office di samping situ. Nah, ketika itu pimpinan saya, bos saya waktu itu dia sudah ngontrak tempat itu tanpa bersama saya. Jadi beliau sudah ngedil semuanya. Waktu itu saya direkrut belakangan gitu. Nah, pada saat itu kan memulai, karena itu benar-benar dari awal, dari nol. Nah, ketika itu membuka tempat itu, nah tempat itu begitu saya masuk, Bapak Ibu, itu namanya pagar sekeliling itu diliputi oleh tanaman rambat. Tanaman rambatnya udah tebel sekali dari atas sampai bawah, pagar setinggi 2 meter, itu 2 meter, 3 meter, itu udah tanaman rambat semua. Udah gitu berdebu, wah udah spooky banget deh. Pas saya masuk, wah ini nggak salah, ini milik kantor. Saya sudah sempat was-was. Nah, pada saat pembersihan, nah sebelum pembersihan, karena itu saya sebagai penanggung jawab tertinggi, akhirnya malam hari itu sebelum itu saya melakukan doa dulu secara saya pribadi. Saya minta izin terhadap makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan malam itu saya ditemui oleh pimpinan dari sana. Pimpinan dari sana akhirnya memberikan saya izin untuk masuk, untuk melakukan pembersihan, untuk penebangan dan lain sebagainya. Bahkan ada pohon seri yang diameternya besar sekali. Pohon seri itu adalah pohon liar ya, tahu kan ya, buah seri. Pohon liar yang diameternya besar, yang satpamnya sendiri, yang orang Madura di sana, itu nggak berani nebang. Takut, karena ya kita tahu pohon seri itu katanya banyak demit yang tinggal. Akhirnya pada saat pembabatan, saya berdoa dan saya ditemui itu. Jadi saya mengalami astral projection pada malam itu, saya masuk ke dimensi itu, jadi buka pintu, trek. Nah, pada saat saya masuk, diundang buka pintu, itu pintunya saya nggak tutup, saya ganjel. Dalam hati saya, kalau ada apa-apa, saya bisa lari. Karena itu, kalau pintu udah tertutup, kita bahaya juga, kan? Akhirnya saya ganjel. Akhirnya saya masuk, saya ketemu, oh ternyata di sana silumannya itu setengah ular. Jadi perempuan, dia ular, badannya manusia. Itu pimpinannya lah. Ketika masuk,
terus jalannya agak bungkuk gitu, jadi kayak bungkuk udang. Nah, bayangin deh ya. Kalau Ko Santo bisa ngegambar, nah saya nggak saya gambar tuh. Nah, saat itu saya diterima, ketika saya diterima, saya minta izin, oh ya akhirnya diizinkan. Nah, ketika itu udah nih, besoknya tebang nih. Begitu ditebang semuanya, ternyata yang katanya, Pak ini uletnya banyak, pohon serinya. Begitu ditebang, ternyata tidak ada satu ulet bulu pun yang nongol. Dan singkat cerita, aman. Akhirnya bersih-bersih sudah. Nah, ini bagian serunya. Waktu mau masukin mesin percetakan ke gudang. Nah, di gudang itu ada, saya turunkan di pintu gerbang utama gudang itu ada kain. Kain tergantung. Waktu itu saya suruh saya copot. Begitu saya copot itu ternyata kain Gunung Kawi. Ininya dari Gunung Kawi. Mungkin entah pemilik pertama atau pengontrak yang sebelumnya ya. Nah, itu Gunung Kawi. Waduh, saya merinding. Akhirnya udah saya berdoa. Saya copot deh itu. Saya udah berdoa, saya copot. Pas masuk forklift di tengah-tengah pintu gudang, jadi forklift masuk separuh, mesin forklift mati. Itu forklift yang besarnya 7 ton, yang besar. Mati. Jadi pas masuk setengah, badan forklift mati. Dihidupin, bolak-balik, nggak bisa-bisa. Waduh. Oh ya, sebelum forklift, truknya dulu. Sorry. Truknya dulu masuk setengah, mau masuk, mati. Nah, truk mati, kemudian setelah coba 15 menit nggak hidup-hidup, forklift coba dorong dari belakang. Nah, forklift ngedorong truk nggak bergerak, forklift-nya pun juga mati. Waktu itu karyawan bingung. Aduh, Pak, ini gimana, Pak? Ini kok tiba-tiba aneh nih, kok mati semua nih, mau masuk setengah. Akhirnya saya bilang, mendekati zuhur, saya bilang, udah berhenti dulu. Udah, kita doa dulu deh, istirahat, makan siang. Udah, pada saat zuhur saya sholat, kemudian saya berdoa, saya minta izin lagi, saya bilang minta maaf kalau ada hal-hal saya yang kurang pas dan saya mohon izin ini supaya dikasih izin. Ternyata setelah makan siang masuk bisa mesin semua hidup normal, mesin truk, mesin forklift normal, akhirnya masuklah pindah. Begitu pindah udah setting pekerjaan running. Nah, pekerjaan running dalam beberapa bulan setup semuanya lancar, pekerjaan lancar, running, rekrutmen lancar. Nah, disinilah baru mulai muncul yang terkait tumbal tadi saya bilang. Begitu berjalan dalam waktu tahun pertama, tahu-tahu dari pihak makhluk itu datang menemui saya. Dia minta dipotongin kepala kerbau, tumbal. Nah, waktu itu saya bilang, saya kaget. Kok diminta potong kepala kerbau? Jadi saya bilang, wah saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya kemudian setelah dinego, dia minta kepala kambing. Nah, kambing juga saya nggak mau. Karena saya pikir ketika kita sekali menumbalkan sesuatu, maka berikutnya akan minta tumbal-tumbal. Itu saya nggak mau. Kemudian pimpinan saya bilang, Rip, coba ayam-ayam. Gitu, ayam, ternyata dia nggak mau makhluknya. Gitu, nggak mau ayam. Dia maunya minimal kambing. Akhirnya, tapi saya nggak mau, karena saya khawatir tumbal yang dia maksud binatang, tapi aktualnya nanti karyawan. Nah, waktu itu dia ketika itu mulai keras tuh ngancem. Kalau kamu kasih itu, pekerjaanmu akan tidak berhenti-berhenti, akan lancar. Tapi kalau tidak kasih, ketika itu yang terjadi, saya nggak kasih. Dan ternyata betul. Pekerjaan berantakan. Pekerjaan berantakan dari mesin trouble, satu loncat ke mesin-mesin yang lain. Bahkan ada satu as besi di dalam mesin cetak itu, yang besinya besi padat, itu bisa bengkok yang seperti ditekan dengan kekuatan yang sangat
besar yang bahkan teknisi sendiri bingung, Pak, ini kok bisa bengkok, Pak? Padahal besinya besi padat dan itu bagian utama mesin. Tadi saya bilang, nggak tahu, Pak. Akhirnya benar terjadi, diberantakin pekerjaan kita. Jadi pekerjaan ada, mesin trouble, akhirnya pekerjaan dilempar keluar, ternyata tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan, sehingga kita kena komplain. Ketika kita kena komplain dan kita mengalami kerugian, di-cancel. Nah, kita mengalami kerugian. Nah, disitulah saya melihat mekanisme gaib mempengaruhi ke impact yang realnya. Jadi, nah, kemudian lagi dia pada saat itu saya mengalami mimpi. Nah, jadi saya sering bertemu dengan mereka secara wujud mereka. Aslinya adalah pada saat di mimpi. Jadi bukan pada saat mata saya di alam sadar. Kalau di alam sadar saya melihat dengan mata batin, tapi kalau di mimpi saya melihat mereka dalam wujud yang aslinya. Nah, ketika saya di mimpi energi ketemu energi, kelihatan deh. Dan sempat di situ dia sudah mengancam mau minta karyawan, mau makan karyawan. Wah, di situ saya tambah deg-degan. Jadi dari mesin bermasalah, kemudian yang berikutnya dia sudah mau meminta karyawan. Ternyata betul, besoknya karyawan ada yang tangannya kejepit mesin. Kejepit ujungnya, udah ketarik oleh mesin. Yang biasanya bisa berakibat fatal. Nah, untung mesin langsung mati. Wah, saya bilang, wah ini udah bahaya nih. Dia udah minta karyawan. Nah, saya dengan segenap tenaga saya menjadi tameng. Saya bentengin tuh supaya karyawan saya selamat. Itu karyawan saya kurang lebih ada 60 di percetakan itu. Saya lindungi. Nah, kemudian setelah saya lindungi, nggak kena ke karyawan. Nah, terakhir, saya yang diminta darah saya. Nah, ini. Jadi pada waktu itu maghrib-maghrib saya lagi pegang cutter. Pada saat saya pegang cutter, energi itu masuk ke saya. Nah, tapi saya waktu itu sudah bisa mengendalikan kekuatan itu. Ketika masuk, saya pegang cutter, cutternya itu seperti pengen ini saya dan dia minta darah saya kan. Tapi saya tahan. Saya akhirnya kanter itu saya ingin di tangan saya nih. Kok kayaknya kayak enak banget gitu. Itu semakin kanter itu tajam tuh kayak semakin nikmat banget ya. Nah, begitu saya gesek-gesekan gini, saya tahan. Tadinya maunya begini. Tapi saya tahan, hanya gesek, ternyata ceret. Akhirnya kena sini berdarah kayak kena seset. Darah saya keluar. Oh, begitu saya darah keluar, saya udah bilang, wah, ini bahaya. Sudah minta darah. Nah, ketika saya sudah melihat darah saya yang diminta, nah di situ saya mulai berpikir serius. Wah, ini bahaya dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari perusahaan itu. Saya bilang ini udah nggak benar karena udah minta darah, tumbal darah. Dan ternyata ketika saya bertanya, ya mereka bilang, saya sudah punya perjanjian dari sebelum kamu. Jadi perjanjian itu ada dan kamu harus ikuti kalau kamu mau di sini. Kejadian itu akhirnya membuat saya berunding keluarga karena saya mau melawan konyol juga karena dia ada perjanjian dan kita mau mematahkan perjanjian itu karena bukan masalah kita. Wah, kasarannya lu nggak usah ikut-ikutan. Dan ternyata yang saya pun lawan kekuatannya kekuatan Gunung Kawi. Konyol juga saya pikir kan. Saya di sini nggak seberapa porsinya gitu kan, tapi saya hadepin kekuatan konyol. Akhirnya ya sudah. Akhirnya saya mengundurkan diri. Nah, disitulah saya melihat bahwa, wow, ternyata yang namanya penumbalan-penumbalan itu perjanjian-perjanjian itu bahaya sekali dengan dunia gaib.
Makanya Bapak Ibu hati-hati, karena perjanjian dengan dunia gaib itu yang dimakan ketika nggak kena itu dia mengerucut ke diri pemiliknya. Diri pemiliknya. Nah, ketika saya mundur di tahun kedua, yang terjadi ternyata di tahun berikutnya perusahaan itu akhirnya bubar. Karena banyak kejadian-kejadian aneh. Kejadian-kejadian aneh itu, pimpinan saya pernah bawa, setelah saya keluar, bawa saudaranya yang, tanda kutip, yang mengerti dunia itu. Begitu dia masuk, dia ketemu, dia lari, ngibrit-ngibrit, sampai nggak balik lagi. Yang tadinya mungkin dia pakai mobil, lari keluar, ya lari aja gitu. Lari keluar areal perusahaan itu sampai ngibrit-ngibrit. Karena saking takutnya. Nah, jadi saya bilang, wah, ternyata bahaya ya kekuatan itu. Dan saya keluarnya dari perusahaan itu adalah terpancing emosi oleh anak buah saya. Akhirnya saya terpancing emosi karena yang saya lihat memang si makhluk ini mau ngegeser saya gitu. Ketika itu, oh ya sudah, ketika saya keluar, kamu jangan ngejar saya. Kalau ada perlu apa-apa, silahkan kamu ke pimpinan saya. Kamu minta aja sama dia. Nah, ternyata di situ 1 tahun kemudian perusahaannya tutup. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Salah memilih tempat. Makanya Bapak-Ibu, kalau teman-teman yang ingin memulai suatu usaha, ada baiknya konsultasikan dulu. Ini tempat ini energinya seperti apa ya? Ada terikat perjanjian-perjanjian gaib kah sebelum dengan orang-orang sebelumnya atau tidak, atau tempat ini bagus atau ini tempat ini bawa hoki. Nah, saya dari kejadian itu akhirnya dapat benang merah. Ternyata tempat ini yang bagus tuh yang begini, tempat yang baik tuh yang seperti apa. Nah, di situ saya dapat pengalaman lagi, energinya saya kenali, energi tempat yang bagus, energi yang ada black, energi blacknya seperti apa. Nah, saya kenali. Nah, tinggal berikutnya saya bisa memilih, bisa membantu teman-teman kalau ada yang membutuhkan untuk ngecek tempat, bisa juga saya bantu. Kalau waktunya bisa klop, insya Allah saya bantu. Kemudian itu yang terkait perjanjian ya, karena saya temui itu. Terus juga, nah, teman saya di BSD, seorang investor properti, waktu itu pernah meminta tolong saya untuk bantu backup jual rukonya, jual-jual ruko, kemudian cari-cari tanah, cari-cari properti yang dia beli, kemudian dia jual lagi. Nah, dulu saya sempat membantu beliau untuk sebagai inilah sebagai teman sharingnya lah untuk hal itu. Dan biasanya pertanda tempat, tanda kutip pada sesuatu itu di awal masuk itu udah ada entah binatang. Waktu itu saya ngeliat tanah di Bogor. Dia lihat, Rif, nih tempat saya mau bikin tempat retret. Waktu itu berapa hektar ya? Tolong Rif cekin. Begitu saya cekin, pas masuk, waduh kok energinya kok nggak bagus ya. Terus yang kedua, pas masuk, waduh, Kalajengking udah keluar, udah lewat depan saya. Wah, ternyata di situ kerajaannya Kalajengking. Saya bilang, jangan deh, jangan diambil. Sangat berbahaya kalau diterusin. Yang ada retret, bukan malah tambah bagus. Malah nanti pada jadi santapan, saya bilang. Akhirnya nggak jadi. Nah, terus ada tempat, pas di situ ada tempat bagus. Ada mata air. Dan ternyata itu dikelola, saya bilang tuh kalau mau ambil, ambil yang seberangnya itu bagus tuh. Oh, ternyata begitu dia, oh iya Rip, benar tuh ada mata air. Mata air itu menghasilkan karena yang bisa di apa jual ya, yang truk-truk tangki itu ya. Dan menghasilkan yang airnya bagus. Nah, dia bilang ya itu yang bagus. Yang tempat yang ini kurang bagus. Nah, itu untuk tempat. Jadi saya
pasca kejadian di Sunter itu, saya mengetahui tempat-tempat yang mempunyai energi-energi yang bagus, energi-energi yang kurang baik. Nah, itu. Terus terkait tempat lagi, rumah di Kelapa Gading. Nah, jadi ada teman dari grup meditasi, dia ada rumah di Kelapa Gading di dekat Hotel Santika, di belakang Hotel Santika. Dia begitu saya ke sana meditasi, teman-teman ngumpul, begitu dilihat, saya lihat, wah nih tempatnya bagus ya, tapi kok rumahnya nggak keurus. Oh, ternyata dia pernah ngelihat sesuatu, ketakutan, akhirnya dia pindah tinggal di ruko. Jadi ruko 3 baris punya dia, dekat situ juga, akhirnya dia rubah jadi rumah. Takut. Loh, saya bilang, loh kok bisa begitu? Padahal ini energi rumahnya bagus, saya bilang. Dan rumah itu saat itu mau dijual katanya. Saya bilang, loh jangan, saya bilang. Daripada di ruko, lebih bagus di sini. Energinya bagus. Akhirnya setelah saya cek, oh ternyata energinya berasal dari rumah sebelah. Dari rumah sebelah, rumah kosong, nggak terawat, dan saya nggak cek lebih dalam lagi, cuman hanya gelap dan lain sebagainya. Oh, ternyata dari sebelah. Terus gimana Pak Arief? Ya udah nggak apa-apa. Tempat ini dirapikan lagi. Ini saya tinggal energi sebelah kita blok supaya nggak masuk ke sini. Akhirnya ternyata alhamdulillah saran saya diikutin. Jadi ternyata dia tinggal di ruko sebelum kenal sama saya ada 10 tahun ditinggalkan. Akhirnya begitu ketemu, sekarang akhirnya dia sudah kembali lagi ke rumah itu. Nah, itu jadi terkait tempat. Ada juga terkait energi untuk usaha ya. Kalau bahasanya, kalau Randy teman-teman feng shui usaha, kalau saya feng shui energi. Jadi ada juga teman meditasi, beliau di BSD, di apa? Pada saat itu dia tinggal di BSD, usahanya cake. Angel cake. Nah, dia punya usaha angel cake lagi pameran di Mall Summarecon Serpong, SMS ya, SMS. Kayak itu dia bilang, "Pak Arief, sini dong Pak Arief. Lihatin nih. Kita sambil makan yuk, lihatin ini saya nih, pameran saya." Waktu itu dia bilang, "Ya udah Pak, saya ada waktu, saya ke sana." Ke sana. Pada saat saya ke sana, saya ngelihat arah pintu masuk, kemudian meja dia dan samping meja dia buat lewat ke ininya apa tempatnya dia gitu kan. Pada saat saya lihat, misalkan meja dia di sebelah kiri, masuknya sebelah kanan. Itu saya lihat dari energinya, begitu kita connect ke universe kasih tahu mejanya tukar, mejanya geser ke sebelah kanan, jadi masuknya orang sebelah kiri. Saya hanya menggeser satu meja saja, ternyata hasilnya luar biasa. Pas besoknya dia kasih tahu, "Wah Pak, bagus Pak, pemulihan rame." Gitu. Jadi sold out gitu. "Oh ya bagus lah Pak," saya bilang. Akhirnya kadang setiap kali pameran, Pak Arief, kalau ini coba dong, tengokin gitu. Akhirnya kadang saat di pameran saya ngeliat itu, akhirnya pulang bawa cake jadi banyak deh itu. Saya bilang, "Wah ini kok jadi banyak nih Pak?" "Ya udah ini berkah," katanya. Nah jadi energi itu bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Untuk analisa tempat, untuk kita buat usaha gitu, kita buat pekerjaan tadi. Nah, bedanya pada saat waktu saya melakukan loncatan kuantum yang saya inginkan, sekali lagi yang saya inginkan itu bisa terjadi, tapi ada harga yang harus saya bayar. Yaitu apa? Tanggung jawabnya. Komitmen. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, di Al-Quran, di kitab-kitab yang lain pun dikatakan, "Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan." Gitu. Dikabulkan betul, tapi tidak lupa tanggung jawabmu sebagai apa yang kamu minta. Nah, semenjak kejadian itu ke sini, saya sangat
dalam doa saya sangat berhati-hati gitu. Saya udah kesini, saya udah nggak mau meminta karena pasti ada pertanggungjawabannya kan. Tetapi ketika kita doa saya hanya terima kasih atas limpahan anugerah yang ada, terima kasih kepada Tuhan bahwa saya dikasih kesehatan, saya dikasih kesempatan hidup, dikasih nafas, saya dikasih kesempatan untuk bergerak, dan saya dikasih kesempatan misalnya untuk membantu teman-teman. Ketika saya mengucapkan itu hanya berterima kasih, dan luar biasa, berkah-berkah yang datang itu tidak henti-hentinya, dan ternyata hasilnya tidak dengan kita ngoyo, ternyata luar biasa gitu. Dan pertanggungjawaban kita juga, kita nggak merasa beban. Nah, di situ. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dengan tenaga kita, dengan ngoyonya kita, nah itulah energi supra. Yang disebut energi supra itu menggunakan kekuatan diri untuk tujuan tertentu. Kita menginginkan harta, tahta ya tadi ya, jabatan, saya ingin melakukan jadi ini, jabatan, kekayaan, atau wanita. Nah, kita bisa dapetin wanita. Wah, saya mau wanita begini, cet. Energinya kita kunci, bisa, nggak berapa lama akan datang. Kan tetapi nanti masalahnya di kemudian hari. Jadi bayar. Makanya saya sering bilang ke teman-teman praktisi, hati-hati dengan law attraction yang kita ciptakan kalau kita menginginkan. Karena energi kita maksa, di kemudian hari kita dipaksa untuk bertanggung jawab konsekuensinya. Tapi ketika energi kita bersyukur, ketika kita dapat sesuatu itu adalah gift. Ya, gift itu dinikmatinya enak. Namanya gift ya, hadiah nih buat kamu. Oh ya, makasih. Nah, kan nggak ada konsekuensi yang harus di ini kan? Gak ada harus konsekuensi yang kita harus lakukan. Yang ada kita terima kasih. Kita akhirnya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Nah, semakin bertambah. Segala sesuatu akan menjadi bola es membesar. Ketika kita tidak bersyukur, kita merasa kurang, kita menarik. Nah, ketika kita menarik sesuatu, seperti saya tadi, saya pengen jadi direktur. Ketika saya jadi direktur, saya pengen lagi naik sebagai owner. Saya masih pakai itu. Akhirnya apa? Energi rasa tidak cukup saya, energi rasa kurang bersyukur saya menjadi semakin besar. Semakin serakah, semakin tamak. Yang terjadi apa? Waktu itu. Oke, saya dapat harta benda, dapat banyak. Dari usaha itu banyak. Tapi anak sakit-sakitan, sama keluarga cekcok, ribut terus, miskomunikasi, terus banyak trouble-trouble di dalam mengerjakan aktivitas. Nah, ketika kita menggunakan energi kekuatan kita, itu saya banyak mengalami drain. Jadi satu sisi kita gain, satu sisi kita drain. Wah. Kira saya bilang kok hidup ngoyo begini gitu, anak bolak-balik keluar rumah sakit gitu. Kalau nggak anak sakit, saya yang sakit atau istri. Ah, ternyata ini ada yang pola harus saya betulkan. Nah, itu yang di kitab di Al-Qur'an dibilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, ku tambah. Dan ternyata betul, saya merasakan nikmat itu bertambah step by step, slow tapi bertambah. Tapi barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Ternyata kejadian demi kejadian itu kita diambil lagi. Jadi kita hanya dikasih semu. Waktu itu saya dapat bisa kayak tender-tender pemerintah. Tender pemerintah itu untungnya besar ya. Bisa 200% kita. Dan tanda kutip kita cepat kaya. Tapi apa yang terjadi? Ya itu tadi. Di kemudian hari ya itu cekcok, bolak-balik ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Problem-problem di jalan, terus musibah, kecelakaan, tabrakan, wah macam-macam. Ternyata begitu itu saya lepas, nah energi yang dimulai dari sesuatu energi kemauan, tanda kutip agak panas energinya, itu
dipakai di badan terasa panas, Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati juga, kita bisa mengenali. Begitu itu saya lepas, energinya dingin, memang turun drastis. Nah, tapi apa? Ketika kita sudah berterima kasih, itu energinya smooth. Alhamdulillah, keluarga jadi adem, nggak pernah sakit, gitu. Akhirnya sakit cuman flu, tapi nggak sampai rumah sakit. Dan alhamdulillah, tadinya waktu saya masih ngoyo itu saya kena hepatitis. Hepatitis. Saya berobat hepatitis lama. Bayangkan, saya melawan transformasi untuk kesehatan, saya berhenti obat sama sekali. Dan ternyata setelah saya menjalani setahun, begitu diperiksa, alhamdulillah saya negatif. Hepatitis B. Nah, hepatitis, jadi penyakit yang sedalam itu bisa kita rilis. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Jadi ternyata, tanda kutip, harta yang kita dapatkan dari cara yang ambisi kita, atau mungkin dengan cara-cara yang bukan untung yang seharusnya, ada aja konsekuensi yang kita dapatkan. Nah, disinilah yang dibilang kecerdasan spiritual. Kita melihat bagaimana hukum universe itu hukum keseimbangan. Satu ditambah satu, dua gitu. Nah, satu dikurang satu, nol. Nol itu bisa nggak berhingga. Nah, ketika kita masuk ke nggak berhingga itu, disitulah rahasia universe. Barang siapa yang bersyukur, kutambah. Barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur, maka akan mengundang rasa tidak syukur yang berikutnya. Nah, itu energi terkait materi. Dan materi itu bentuknya dasarnya energi semua, Bapak Ibu. Energi baik itu rumah, uang, kendaraan, itu materi dalam bentuk energi. Dan semua itu sebelum terjadi yang fisik dimulai dari energi. Dimulai dari yang tidak tampak. Jadi makanya orang yang peka sebelum terjadi dia sudah bisa merasakan firasat. Oh iya, saya firasat mau dapat sesuatu nih. Besoknya datang. Saya firasat, Pak. Nah, makanya sering kita juga dengar, hati-hatilah maksudnya dengan firasat orang-orang yang baik, orang-orang suci. Karena firasatnya itu betul. Nah, makanya kalau kita kembali lagi, kita perbaiki sikap kita, akhlak kita, pikiran kita, energi kita, nih rasa kita, rasa syukur itu perkuat. Karena itu akan menguatkan vibrasi energi universe. Dan ketika universe sudah senang sama kita, anything possible happen. Gitu. Jadi miracle happen itu sangat besar sekali. Bukan karena kita. Jadi itu dulu yang saya share. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman, boleh silakan, Pak Mike dan teman-teman. Pak Mike. Oke. Thank you, Bro Arif. Ada komen nggak teman-teman? Masih kagum kali ya dengan ceritanya Bro Arif ya. Selamat datang pada teman-teman yang baru bergabung. Bu Jennifer, Pak Kevin, Pak Indra, Bu Diah tadi udah ya. Pak James, hai. Halo Pak James. Pak James Huta Barat ya? Halo Pak James. Hai. Halo Pak, apa kabar? Gimana kabarnya? Iya, akhirnya ketemu di sini Pak. Ya, akhirnya ketemu di sini, benar nih. Tadi kalau nggak diajak Pak Santo nggak kampen di sini nih. Oh, gile. Langsung saya todong nih nanti. Mau siapa nih nanti minggu depan? Aduh. Boleh. Ya, boleh Pak ya. Okay. Boleh. Cikung-cikung jarak jauh juga boleh loh Pak. Oh. Jago ini semua Pak Jeff.
Oke, ada komen nggak Pak James tentang tadi sharing dari Mbah Arif kita nih? Nah, oke. Okay. Enggak, ya, gini ya. Enggak, yang dibilang Mas Arif tuh bener banget ya. Jadi dulu saya kebetulan belajar manifestasi itu dari barat dulu ya. Barat dan akhirnya ke timur. Nah, pertama kali mentor saya itu namanya John Kehoe. Jadi saya belajar dari apa? Mind learning dulu ya. Jadi pakai mind gitu. Tetapi pada ujung-ujungnya artinya saya capek juga ya. Mungkin capek bukan bilang capek gimana, tapi artinya dikasih ingat gini sama Tuhan kira-kira, udahlah lo yang punya kuasa, gue lo gak usah repot-repot. Lo mau pakai teori apa aja, kalau gue belum ngasih, ya kagak aja. Makanya saya gak terlalu artinya, oke, ilmu sekolahan sih benar ya, ilmu sekolahan itu tetap harus kita hargai. Tetapi pada suatu titik tertentu, di titik ujung itu, Tuhan lah yang paling berkuasa. Dan di situ benar yang dibilang Mas Arif juga bahwa ketika kita bersyukur bisa, ya sudahlah, gue terima aja lah Tuhan apa yang mau kasih itu. Nah, Tuhan bisa ngasih lebih daripada itu. Jadi itu. Tapi memang kan kalau menurut saya kan tiap orang kan sekolahnya kan nggak bisa langsung ke situ kan ya. Ya sekolah tetap ada jenjangnya dulu. Oke, jenjang ini ya kalau semua sekolah sampai di situ kan kasihan juga yang punya ilmu. Ya jadi ya udahlah masing-masing nanti ada apa? Ada tahapannya, ada tingkatannya. Begitu nanti udah sampai di sini, oh nanti ternyata Tuhan bilang, oh nggak kayak gitu, bukan seperti itu. Ya kita coba lagi. Ternyata kemarin yang teori gue praktek itu ternyata sekarang kok mentah lagi ya gitu. Nah begitu ujung-ujungnya adalah capek deh aku minta-minta gitu ya. Adalah Tuhan, terserah Tuhan aja lah gimana yang menurut Tuhan yang paling baik udah. Nah, udah. Justru itu malah selesai gitu. Gitu loh Pak. Oke Pak, Pak Jeff. Thank you Pak James. Ini tapi sekilas ini ngelenceng dikit Pak. Ini mengelenceng dikit mumpung Pak James di sini nih. Kan jarang-jarang banget nih. Jadi saya langsung todong nih. Ini kan kita lagi lockdown ya. COVID ini ya gitu Pak. Nah, ini menurut Pak James virus ini gimana Pak dari pandangan Pak James dan mungkin kita ini harusnya gimana Pak? Misalnya menjaga kesehatan kita atau apa? Nature dari virus ini bagaimana? Ada pendapat Pak James nggak? Ya, artinya gini, Pak. Kebetulan gini. Jadi kan saya begitu tahu ada orang kena satu, misalnya virus lah, misalnya bilang COVID. Nah, langsung badan saya kayak seolah kenal dia. Oh, ini loh yang namanya COVID gitu kan. Nah, tetapi tadi sebetulnya kalau saya lihat ya, rata-rata sebetulnya orang tuh sakit karena panik gitu loh. Tapi memang benar panik loh. Kita kalau malam, misalnya tahu nggak bisa napas aja gitu, langsung pikiran kemana-mana. Janjian COVID, janjian begini, jangan-jangan banyak banget tuh. Dan itu betul. Dan tadi saya sepanjang hari aja udah beberapa gitu kan. Tapi ternyata saya lihat, oh enggak, ini maksud saya ini paru-paru biasa gitu kan. Nah, ketika diterapi, oke, artinya, oh enggak, oke, ini udah enak nih. Sekarang misalnya keringat bisa keluar, oh ini sakit hilang, kayak seperti itu. Jadi saya lihat yang paling ngeri itu adalah sebenarnya mental kita. Mental kita ketika berhadapan dengan yang namanya COVID ini. Malah takut sendiri gitu ya artinya ya. Manusia tetap aja kita takut kan. Yes. Kayak kita sesek napas sih. Sedikit, langsung. Ya kayak anak saya kemarin ya sakit batuk itu sebulan itu, waduh. Dia masuk rumah sakit, masih tiap ngecek rumah sakit, langsung orang udah ini COVID nah, gitu kan. Tapi ternyata dua kali enggak juga gitu. Jadi maksud saya sebetulnya itu. Tapi kalau dari segi energi ya, memang kan saya pernah
baca yang si tulisannya si Abigaya itu ya, yang anak kecil dari India itu. Ya, ya memang juga memang medan energinya, ya memang ini medan energinya sih jelek gitu. Tapi kalau saya lihat ya, harusnya sih mulai dari kemarin ke hari ini mudah-mudahan sih menurun itu loh. Raba rasa itu makanya dia menurun gitu. Ya, intensitasnya menurun ya, ya gitu Pak ya. Intensitasnya ya, mulai menurun ya. Ya. Ini untuk dunia atau untuk Indonesia Pak? Ya. Untuk dunia atau untuk Indonesia? Itu saya lihat ke Indonesia. Ke Indonesia. Jadi saya nggak pernah ngukurin dunia dulu ya. Terlalu luas gitu. Jadi saya ngeliatannya ke Indonesia ketika saya cek, ini kan ada penurunan gitu. Dan memang kalau lihat dari si bahasanya si Abigaya itu, ya memang mudah-mudahan itu, ya planet Saturnus, Jupiter dan kawan-kawan itu dia bergeser itu. Dan kita lihat memang pandemi COVID ini kan siklus 100 tahunan loh ya. Jadi kita lihat dari tahun misalnya 2020, sebelumnya itu 1920, saya lupa apa, pandemi besar juga. Terus 1820 sama juga ada pandemi besar juga. Jadi kayak dia ada siklus 100 tahunan untuk mengini lagi gitu. Nah, kira-kira mungkin itu loh Pak Michael yang bisa saya share gitu. Jadi teman-teman ini, kita sebagai teman-teman di rumah ini harusnya gimana Pak? Yang paling utama nah, harusnya gimana? Saya karena nggak ada ngapa-ngapain juga ya. Jadi ya latihan aja. Jadi meditasi lah. Jadi saya kalau saya sukanya karena meditasi. Karena bisanya cuma meditasi aja kan. Jadi meditasi itu paling nggak memperkuat. Dan saya kalau meditasi itu biasanya saya pak cleansingnya itu pakai warna itu ungu, jadi violet gitu. Alasannya apa? Ya. Alasannya kalau di dalam teori esoterik itu violet itu paling bagus untuk penyakit-penyakit yang kelasnya kronikal, yang kelas berat itu. Itu dia paling baik. Jadi dia paling cepat menghancurkan. Jadi kalau gini. Jadi kalau hijau itu kita memang umum jadi penyakit itu biasanya hijau. Tapi kalau penyakit yang kronis berat, itu biasanya kita pakai warna yang tadi. Yang violet, ungu, terus ungu ada apa? Ada warna kayak listriknya, nah ini seperti itu. Itu yang, dan itu berapa kali saya coba ke orang yang masalah paru-paru, itu cukup baik. Itu loh, Pak. Siap, Pak. Pak, cerita sedikit Pak, sujoknya gimana Pak? Oke, kalau ini gini ya. Jadi kita juga kemarin kita juga berapa kali meeting sujok itu bagaimana sih sujok untuk menghadapi pandemi COVID ini. Jadi memang kalau di sujok sendiri itu kita kan ada tingkatannya, ada yang paling biasa. Ya level 1 sampai yang 6 kan. Nah, tapi yang utama pesannya itu adalah kita selalu menguatkan daerah paru-paru. Jadi paru-paru itu di jempol-jempol ya, itu kita sering pijit aja itu. Di jempol? Itu sering aja, 2-3 jam sekali kita pijit. Sampai dia warna ungu-ungu gitu. Jempol itu sini ya Pak ya? Masih ya. Itu sama di tenggorokan. Tenggorokan itu di jempol itu. Ya, jempol di yang dekat tangan, nah itu kita ini. Oh, ini artinya satu ini. Lehernya ini ya. Nah, ini yang paru-paru nih. Nah, ini. Oke, turun-turun terus ya ini ya artinya, Pak. Ya, ini kita pijit aja terus. Jadi dia sampai dia warna kayak apa, pink-pink gitu. Udah. Gitu. Nah, kalau kita memang masalah paru-paru agak berat, kita tempelin aja sama ini. Sama bawang putih. Nah, bawang putih di itu di sini ya, Pak, di tangan ya, jempol sini. Ya, di tangan ini kan, di tangan. Oh, oke. Okay. Kita bawang putih kita belah dua, kita tempel aja di sini, di bagian ini. Nah, di bagian sini. Ya, ini kita tempel sini. Oke, okay, yang paru-paru ya artinya. Paru-paru basah itu hasilnya cukup baik. Penurunannya cepat banget. Gitu. Siap, siap, siap. Ini mirip-mirip seperti akupresur atau akupunktur gitu ya artinya, Pak.
Sebetulnya gini, ada meridian kayak gitu ya. Nah, bisa di akupunktur juga bisa. Cuman saya lebih suka pakai ya artinya bumbu-bumbu dapur tuh kan lebih gampang lah ya. Mm-hmm. Semua orang gampang bisa nyarinya. Terus dia tuh kan sebenarnya saat hidup ya, artinya dia punya kehidupan gitu, punya kesadaran. Nah kesadarannya itu justru kadang-kadang mumpuni banget gitu. Oke, mantap. Ya, tapi ini mirip-mirip artinya ya dengan ada meridiannya juga kan Pak ya artinya ya. Ada. Ya. Jadi kalau di sujuk ada meridiannya ada. Hmm. Terus kemudian bahkan dia kalau sudah di level atas itu kita cuma main di persendian aja. Jadi di sini aja sendi ini. Sendi-sendinya. Nah, tiap sendi itu organ itu cukup di sendi aja. Jadi yang kita terapi di daerah pertemuan ruas-ruas saja. Oke. Bisa jantung di sini misalnya atau paru di sini. Nah, ya udah kita terapi hanya di sebatas sini aja. Siap. Oke. Siap Pak James, thank you Pak. Minggu depan Pak ya. Minggu depan sharing-sharing Pak tentang energi boleh, dan sujuk boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Kamis. Nanti saya kontak Pak ya. Oke. Ya, thank you Pak. Ya. Ayo Mas teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, balik ke topiknya Pak Bro Arif tadi. Teman-teman yang lain, ada nggak pengalaman nih? Pasti banyak nih. Office politics yang tapi hubungannya dengan dunia-dunia spiritual, supranatural begitu. Ayo silahkan. Bro Dadi boleh nih pemanasan untuk ntar malam. Kira-kira kalau di toko gimana? Katanya nggak jadi, Bro. Ah jadi. Kalau Jumat Kliwon. Mau ya udah mau Jumat Kliwon. Kan hari ini sih Bro Arif. Mau dia ntar malam mau. Lanjut tuh pada taper kali, usah lanjut lagi. Gua aja baru nyampe. Lu kan ceritanya lebih serem nanti malam. Iya. Gua lo aja lah. Ya udah kalau kayak gitu, ya udah minggu depan kita hari ini. Kalau lu pada malam lanjut kan apa juga lu pada kan tadi mulai jam berapa? Jam 3. Enggak, gua mah. Jadi tunggu-tunggu nih. Iya nih. Udah itu nanti dulu. Alasan dari. Iya tuh. Ada yang mau ya, oke. Okay, ada capeknya lagi. Pang tinggal duduk pulang. Duduk uang. Udah, alasan lah. Dat. Oi. Ayo itu dulu tentang ini singkat dulu yang dengan topiknya Arif nih. Kalau di toko kayak gitu, jualan di toko kayak gitu, ada ini nggak? Ada pengalaman nggak sama tetangga atau apa gitu yang berbau-bau? Oh biasanya sih kalau dari tetangga sih. Tadi sih gue nggak dengar cerita Bu Arif lagi di jalan. Tentang office politics ya sama aja kan. Ini kan juga dengan bisnis sama dong. Artinya di ruko, di jualan, di warung gitu kan bisa ribut-ribut dong di toko gitu. Oh iya pasti. Paling gimana? Sama langganan biasanya. Biasanya sih, ini ngomongin gaib ya? Iya. Yeah. Oh, gue pikir nggak ngomongin gaib. Ya ngapain kalau ngomongin lu panasan sama toko sebelah? Itu dulu bro, kalau waktu zaman muda emang begitu bro. Sekarang udah tuir, udah berpasrah diri aja lah. Iya, itu artinya lu masalah emosi, bukan masalah supranatural. Enggak, bukan. Gini, setiap orang itu punya kendala di toko itu, pasti ada yang ramai, ada yang sepi. Ya. Pasti dihubungkan dengan secara gaib, itu udah pasti bro. Karena kita kan kebudayaan Indonesia itu kan nggak jauh, butut-bututnya juga mistik kan. Oke. Nah, cuman itu juga nggak dipungkirin gitu loh. Pada saat gue dagang 2006, gue buka toko itu, gue bener-bener rame. Yang kemarin gue jelasin kok, sampai gue harus tengkurap. Itu ternyata juga dikenain orang dengan keserikatan orang lain tuh terhadap gue gitu. Mas, ya. Itu mama datang tuh mas. Iya. Enggak. Halo? Ya? Ya terus? Terus kemudian ternyata gue dilemparin barang gitu. Ah, dilemparin barang tuh apa maksudnya? Barang itu ya berupa ada pembakaran kertas yang jadi debu gitu loh. Pembakaran kertas kayak jimat lah ya. Di rumah apa pembakaran di toko? Kertas. Di depan toko gue. Pas gue tutup atau paginya itu di itu. Terus kemudian ternyata itu ada ular. Ularnya gede.
Jadi nutupin toko gue sampai orang tua gue sendiri asal ke toko kelewatan terus. Yes. Itu sebenarnya gue gak ceritain soal bokap gue. Kalau gue ceritain kan namanya sugesti ya. Mm-hmm. Cuman gue diam aja pada saat itu. Mm-hmm. Oke, okay. Sip. Nah, terus kemudian ya udah akhirnya gue diam aja sampai butut-butut. Sebenarnya sih gue sebenarnya mau cerita atau nggak cerita ini udah akhirnya balik lagi sampai bukan pakai ya. Akhirnya sebenarnya sih gue nggak terlalu vulgar banget di sini ya karena kan udah terlalu jauhnya udah banget terusiknya sampai ke jenggot gitu loh. Ah, itu nanti malam itu nanti malam itu tahan buat nanti malam. Sebenarnya banyak ya yang gue bilang bukannya apa ya. Kalau gue mau tampilin foto juga kayaknya terlalu expose, terlalu publikasi aja terlalu vulgar, gue juga nggak mau. Cukup foto lo aja lah, nggak apa-apa, udah ganteng kok. Ya nggak kan. Gue selama gue kesana sini ada beberapa foto juga udah gara-gara SD juga ada, sampai gue ke Jogja pun juga gue ada. Nah itu nanti malam itu. Ada. Cuman gue nggak menceritakan lokasinya ya, jadinya ya lokasinya sampai gunung mana. Iya, jangan. Sama tempat lokasi sampai gue ketemu orang, sampai gue yang gue bilang berkali-kali, mungkin lu juga udah dengar kan yang masalah gue tidur sama kuntilanak kan yang 3 malam juga nanti akan gue ini. Gue nggak pernah tahu. Jadi ya bro ya. Itu, nggak pernah tahu. Apa nih? Nanti malam. Iya nanti malam ya, itu konsumsinya nanti malam. Jam 8 ya. Orang yang dengar sini juga istilahnya kan bega kali dari jam 3 ceritanya mistik aja. Lama-lama udah janji ya kok Mike ya, kok Dani udah ditungguin. Kalau saya ceritanya bukan mistik kok. Bu Debi ya. Bukan. Hadir enggak Bu Debi? Nanti saya cerita-cerita enggak hadir lagi. Apa Bibi jadi tutup dulu biar pada hadir. Minta dikejar-kejar nih. Jadi gini loh, jadi sebenarnya kita ngomong kutipannya ini dari pokoknya info gue bisa lari ke spiritual yang sangat-sangat matang itu adalah pada tahun 2011-2012. Itu gue benar-benar mendapatkan pencerahan sehingga bisa mendapatkan satu kelegaan di sebenarnya bukan satu matang. Itu adalah keren banget. Gue enjoy banget, istilahnya menerima apa adanya, pasrah dengan apa adanya, sehingga gue bisa belajar lebih dari sama yang istilahnya ya cara senior-senior atau apa yang gue ketemuin, sampai gue bisa dilimpahkan ilmu-ilmu di orang ke gue gitu loh. Nih lu pegang gitu. Padahal orang-orang yang ke sekitar itu sama orang lainnya nggak terahin gitu loh. Sama gue diserahin gitu. Gue sampai bingung gitu, apakah waktunya seperti ini. Terus akhirnya gue, per hari ini gue putusin urusan seperti ini dulu, bro. Mm-hmm. Gue gak melanjutkan lagi akhirnya. Cuman melanjutkan secara intern gitu. Dilanjutkan secara online aja gitu maksudnya? Ya, enggak, online. Karena secara online juga. Gitu. Gue juga, istilahnya juga, melanglang buana itu terakhir-terakhir aja ya, secara barat ya. Cuman sebenarnya gue tuh lebih condong ke arah timur, bukan ke barat gitu. Kalau barat itu gue cuman hanya sebagai wawasan, bukan sebagai yang gue lakukan gitu loh. Gue sebagai pegangan gue tuh arah timur, sebagai kultur gue sendiri gitu loh. Mm-hmm. Pencerahannya dari meditasi yang otodidak, yang gue gak tahu apa-apa itu meditasi, yang dapat satu gambaran, sehingga gue harus ketinggalan sama orang, harus ditinggalin atau mungkin kebetulan belajar dari orang yang gue sayangin meninggalkan gue satu persatu, sehingga gue mengambilkan satu momen kepedihan itu gue jadiin sebagai pelajaran gitu. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa gini ya gitu? Akhirnya gue mempelajari kematian itu sendiri gitu. Ini yang akan gue ceritakan gitu. Alam-alam apa yang bisa istilahnya orang ini bisa sampai ke sini, kok bisa begini gitu loh. Gue tadinya sih nggak belajar dari status gue Buddhism. Status dari pengalaman semua gitu loh. Ya mungkin yang gue bilang bro, kalau misalnya gue bisa gue cerita dan gue gambarkan
lokasi tempatnya yang begitu awalnya nggak serem, akhirnya gue tahu itu kemudian itu benar-benar tempat yang benar-benar serem, itu baru gue sadari setelah kejadian itu selesai. Baru gue ngomong gitu. Oke, jadi intinya di toko-toko kayak gitu bukan sesuatu yang heran ya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu justru ya. Justru menjadikan satu pariwisata spiritual bagi gua. Gimana tuh? Pariwisata spiritual dalam intern maupun ekstern. Ekstern itu kan tuh bisa bercerita. Cuman ya mau lu percaya nggak percaya itu kan dari pribadi masing-masing. Ya, jadi pengalaman gitu kan maksudnya ya. Ya bukan berarti gue mempublikasikan bahwa gue ini loh, itu loh, enggak seperti itu. Lu nggak mau, istilahnya selama ini gue juga menutup diri bro. Kalau lu nggak menyuruh gue untuk hal-hal seperti ya selama yang disage itu gitu loh, gue juga menutup. Sampai gue ya mungkin James Suta Barat, Pak James Suta Barat kan belajar tikung, ya kan, sujok gitu ya. Gua ya lu harus disuruh dulu baru buka baju dong. Enggak, gue sebenarnya gue nggak mau publikasi seperti ini bro, cuman karena gue pikir yang dulu lu pernah bilang sama gue bahwa belajar itu kita harus tuangkan kepada orang lain gitu. Jadi sampai akhirnya jangan sampai kita kepenuhan sendiri akhirnya kita sia-sia gitu loh. Jadi kita ada yang beberapa orang ngomong sama gue, dan lu begitu banyak belajar A, B, C, D, E, sampai gila, sampai istilahnya sampai terus lu simpen sendirian gitu loh. Sampai akhirnya lu juga gak mau ngomongin apa-apa. Cuman pada saat orang bertanya, lu baru bercerita. Ya iya, karena gue bukan orang kepo. Sekarang. Dan juga gue, maaf aja ya. Gue ini bukan, maaf ini. Yang sebagai profesi sebagai itu kan, ya itu profesi masing-masing. Kalau gue ini bukan profesi sebagai itu. Gue adalah pencerahan pada diri gue sendiri. Bukan mengajarkan kepada orang pencerahan itu begini-begini. Gue kalau mengajak statement, kadang kalau orang yang nggak mau nerima, karena kebanyakan yang gue lihat ini sedikit ya, yang gue sentil itu banyakkan orang itu lebih condong pakai gelar. Jadi sugesti ini jadi jalan gitu loh. Jalannya karena ada gelar gitu. Orang lebih percaya walaupun sebenarnya. Orang yang apa aja ya, kayak kita eskom ya bro ya, contoh diri gue lah, jangan orang lain, eskom kerja di komputer, gue dapat ilmu komputer itu bukan dari sekolah. Suara hilang putus-putus. Gue belajar komputer itu dari arinan, program semua itu. Halo. Yes. Jadi yang gue mencatatkan dari gue sendiri gitu loh, eskomnya itu bukan dari sekolahan. Dari pribadi gue sendiri, gue menjalani ini untuk mendapatkan eksperimen sendiri gitu loh. Sehingga gue bisa namanya mengajarin orang lain gitu loh. Nah, orang lebih percaya sama gue karena gue ada title ESKOM. Padahal, gue di sekolah ESKOM itu bukan ngambil hardware. Gue cuma hanya ngambil manajemen informatika. Cuman karena orang melihat gue bertitle, otomatis orang lebih sugesti jalan gak sama gue pada saat betulin komputer. Pasti jalan ya. Padahal gue tidak belajar dari situ. Nah, sama halnya seperti itu. Pengalaman autodidak atau yang dikategorikan sama dengan yang bertitle, maaf, itu sebenarnya pengalaman dan kepahitan itu yang membuat orang itu bisa lebih kalau yang gue lihat gitu. Nah, kalau lu belajar, maaf, kita semua tulang tidak sama yang gue bilang. Mungkin ada orang yang tulangnya dari gift. Mungkin ada orang yang belajar, keinginan belajar, sehingga dia mampu kehidupan ini menjadi satu kan super power gitu bagi diri dia sendiri. Menganggap, gue belajar begini, gue bisa menjadi orang sakti, bisa menjadikan satu kehebatan gitu. Cuman kalau orang yang melakukan gift dari yang di atas, itu tidak semudah itu sebenarnya. Menjalani kehidupan ini. Yang gue selain yang gue bikin, ini lanjut aja ya, sedikit ya bro. Sebenarnya bukan sedikit, ada banyak. Kalau orang main spiritual yang sungguh-sungguh, perpaan itu bukan 1, 2, 3. Bukan.
bukan merasa kita udah spiritual, udah bisa begini, kita menganggap kita adalah yang is okay. Tidak seperti itu yang gue lihat. Pembelajaran dari didikan dari alam semesta ini harus kita jalan. Lu harus namanya merasakan kepedihan itu sampai di mana. Sampai di mana kepedihan orang itu. Sehingga kita bisa kali-kali terhadap orang lain. Lu belajar meditasi, oke. Okay. Lu mengatur yang namanya vipassana sama samatha atau bla 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 gitu. Oke okay lah. Gitu. Cuma satu hal yang gue selalu ngomong sama orang lain. Pernapasan lu menjadikan basic ini gak masalah. Umumnya itu pakai pernapasan. Cuman lu gak pernah gak merenung soal kematian lu sendiri. Gitu. Gak ada. Cuman yang hanya tahu, cuman hanya ketenangan. Ketenangan batin yang ada di sini. Gitu. Pada saat gejolak ketemu masalah, yang namanya lu meditasi tiap malam, yang lu merasa happy, itu pada saat lu diterjam namanya masalah, lu langsung goyang, bro. Goyang. Mm-hmm. Apalagi lu diponis yang namanya sakit kanker. Diponis yang namanya getah bening. Itu pasti goyang. Kita yang sebagai yang bukan punya penyakit, itu pasti ngomongnya gampang. Gampang ngomong, lu melakukan hal ini, lu pasti beres. Sedangkan, maaf, lu sendiri gak pernah yang namanya merasakan hal itu. Gitu. Kalau lu pernah merasakan hal seperti itu, lu berkata seperti itu, kemungkinan gue menganggap itu adalah real, kenyataan bagi gue sendiri. Gue berhadapan ngomong sama orang, bukan gue sebagai menyombongkan diri atau menjatuhkan orang lain. Bukan. Kita memberikan satu statement, itu jangan berdasarkan katanya gitu. Gue gak bisa gitu. Kenapa gue berurang-urang kali? Ini adalah pengalaman hidup gue. Bukan berdasarkan orang. Lu gue tahu kan bro, Mike, bahwa gue udah pelintir udah 3 kali. Ya kan? Terakhir yang gue kasih lu lihat kan. Sampai gue fotoin. Bukan gue action, bukan. Gue cuma berpikiran bahwa dengan pelintir ini gue akan memfotokan ini, gue memberi bukti bahwa kepada orang lain, biar sugesti mereka itu jalan dengan ada pembuktian bahwa gue benar loh seperti ini loh, dan gue melakukan hal ini seperti ini loh gitu. Padahal dengan minuman jamu-jamuan itu yang istilahnya cuma hanya gue bilang kunyit gitu loh, itu bisa menghasilkan lebih gitu loh. Padahal selama ini orang kan nggak menganggap itu kunyit itu adalah ya itu bumbu masakan yang apa aja orang Padang, selalu gue tiap hari makan gitu. Ya kan? Cuman kok bisa ya bisa mendapatkan satu metode yang sederhana yang lu cuman parut yang modalnya 25.000 yang ketimbang lu harus bla 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 bla. Emang sih semua itu kecocokan pribadi orang ya bro ya, makan-makan gitu ada kadang satu sama lain itu tubuhnya itu tidak sama gitu, ada yang merespon pada antibiotik, ada yang tidak bisa merespon pada antibiotik. Nah kita balik lagi ke spiritual. Pada saat kita meditasi, pada saat kita keheningan itu ada, kayak gua di leher gua sebelah kiri, badan gua semua udah nggak rasa. Cuma satu yang bikin gua rasa, jendolan itu yang bikin gua bisa kena tumor. Semuanya baal bro, yang di daerah di leher gua itu baal. Baal sekali. Baalnya gini loh, menarik gua semuanya, bikin gua telan ludah udah nggak bisa, bikin gua konsentrasi nggak bisa. Akhirnya timbul pemikiran gua. Masalah kematian itu tersebut. Kematian, kematian. Gue bilang gitu. Akhirnya gue menelaah. Kematian itu apa sih? Apa sih? Gitu? Apakah ada yang namanya roh? Gitu? Apakah ada yang namanya gambaran yang namanya yang dibilang itu kembaran? Gitu. Itu juga akan gue ceritain dulu sebenarnya. Sip. Nanti ditunggu. Apakah kita sebagai yang gue bilang selalu, gue bertanya, kadang gue maaf ya, gue selalu bertanya kepada bukan orang lain, kepada diri sendiri dan juga kepada Lina. Dan juga kepada guru spiritual gue yang sehingga juga gak bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu. Karena gue mendapatkan pencerahan itu berdasarkan yang gue bilang, dari kematian itu, gitu. Kematian kepada orang yang gue selalu yang namanya orang yang gue sayangin, meninggal itu di pelukan gue. Bukan satu orang gitu. Pada saat gue kena gitu, empat gue jalan gitu loh.
terus seakan-akan gua yang menjalani kematian itu, bro. Oh. Gitu. Kenapa gua bisa begitu gitu? Pada saat 1980-an, gua mencari jati diri gitu. Gua ini siapa? Gua ini siapa gitu? Mm-hmm. Akhirnya gua sampai ke A ke B ke C ke A ke B nggak dapat jawaban. Sampai gua yang namanya akhirnya menerapkan yang namanya satu energi pindah sana pindah sono gitu loh. Sampai sini sono ini terakhir gua tuh. Ternyata pembelajaran itu ternyata sudah gua dapati sebelum gua mempelajari hari itu gitu. Mm-hmm. Ada orang bilang, beberapa orang ya bilang, lu ini orangnya ya gitu, udah tahu pembelajaran itu sama, cuma lu cari sana sini gitu. Yang lu cari ya sama dengan nol. Gitu loh. Karena lu ya dengan kengeyelan lu ini, lu akan mental block. Gitu loh. Ya gua orangnya gak bisa menerima begitu aja gitu loh. Harus yang namanya pembuktian. Sedangkan yang namanya spiritual, itu gak bisa dibuktikan seperti yang kita habis kita minum, dahaga kita hilang gitu. Haus kita hilang atau habis makan kita kenyang gitu. Enggak bisa seperti itu gitu. Ada yang sesepuh gue yang umur 70-an yang udah pada meninggal yang mendidik gue, yang mendidik gue berkata seperti itu gitu. Enggak bisa, Dad bilang. Kalau lu belajar spiritual itu kita enggak bisa penalaran yang kita ambil sebagai pembuktian itu enggak bisa. Kadang kita dianggap seorang yang kejiwaannya tuh terganggu. Itu juga bisa gitu. Di situ yang gue tangkepin gitu, oh begitu gitu. Gue kebanyakan belajarnya dari orang-orang yang orangnya sekarang juga udah pada nggak ada ya, udah nggak bisa gue iniin. Sampai Panglima Dayak pun juga itu salah satu teman gue yang di Kalimantan itu adalah teman gue. Terus kemudian, ya istilahnya juga dia meninggal. Dengan yang harus meninggal dengan kondisi ya namanya orang sakit juga tetap harus meninggal ya bro. Diabetes. Meninggalnya juga sangat-sangat tragis. Kemarin 2 tahun yang lalu sampai kita ngumpulin duit untuk cariin obat untuk diabetes gue dapet. Pas giliran udah kirim ke Kalimantan ternyata dia udah gak bisa minum, gak bisa makan. Oh. Akhirnya dia meninggal begitu aja. Okay. Itu ide universal Panglima Dayak, Panglima Burung. Panglima Burung itu adalah salah satu yang disegani di Kalimantan. Gitu. Dan juga ada salah satu yang di daerah Jawa, itu gue panggil dia Pak D juga. Itu Kejawen. Fotonya Panglima, juga hilang. Panglima Burung itu yang bisa nyium darah musuh itu ya? Iya, itu dia mengatakan bahwa banyak yang mengaku Panglima Burung. Itu pengetesannya adalah ya suruh dia jalan di seutas benang, dia bisa jalan nggak seperti itu. Keren. Nah, oke. Nah itu. Jadi kebanyakan nih bro. Ya, nggak apa-apa, ntar aja. Terus aja. Tapi intinya, ini balik lagi. Artinya kalau di toko kayak gitu, memang bukan hal yang aneh ya. Kalau ada ya dalam tanda petik, hal-hal spiritual semacam itu ya. Temu perang-perang sedikit begitu ya. Halo, putus-putus. Halo. Yo, putus-putus. Wey. Oh, nih kan orang biasanya pakai barang itu seperti anak kecil. Nah, gitu loh. Kalau lu sendiri tadi artinya lu ya cuek aja gitu dong. Oh, gue cuek. Gue memberi waktu pada saat itu. Gue bilang disuruh feedback balik. Gue bilang enggak. Dalam agama di agama gue itu gue mau diajarkan yang namanya meta, cinta kasih. Itu mungkin karma gue. Gue menganggap itu satu karma. Sampai yes. Dia bingung. Oh, lu bisa begitu? Ya bisa lah. Gue orang yang istilahnya apa adanya lah istilahnya. Ya, lu yang kabur ya lu yang tuai gitu aja gue. Betul. Misalnya kalau emang kenyataannya seperti itu gitu loh. Cuman kan itu akhirnya gue lewati dengan masa-masa happy kan bro pada saat ini. Gue tidak menanam kok. Yes.
gitu loh. Mungkin menanamnya malah menanam yang baik gitu kan. Menanam yang baik. Jadi istilahnya gue juga semua juga dengan istilahnya move on gue juga dengan ya dengan istilahnya gue ya istilahnya gue nggak berlebihan cuman berkecukupan makan ini bisa makan lo bisa untuk membeli sesuatu juga bisa gitu aja kita bersyukur lah, intinya lah karena segala sesuatu yang datang pada kita tentu ada maksudnya dan itu semua nanti juga kalau gue kesempatan malam ini atau malam Jumat gue juga akan menceritakan kenapa manusia itu pada saat jatuh itu nggak berpikiran lebih gitu. Dia memikirkan kejatuhannya itu. Sebenarnya salah. Nanti, jangan sekarang ceritanya. Oh, jangan lah, itu banyak. ntar malam. Oh, kapan nih? Lu ntar diceritain semua sekarang mah, ntar malam nggak ada cerita lu. Enggak, sebenarnya ceritanya itu banyak, sebakul. Ya? Nggak habis, Nggak habis. Ini cerita pengalaman hidup ini adalah pengalaman yang nggak dibuat-buat. Bukan sebagai kita disombongkan atau apa-apa, enggak. Cuman ya lu mau terima nggak terima ya, terserah ya. Karena posisinya... Paham. Hanya sebagai... sebagai menghibur teman-teman yang lagi lockdown. Bukan lockdown ya, maksudnya yang lagi di rumah. Semi-lockdown. Yes. Jadi istilahnya kita memberi aura positif lah, membahagiakan teman, biar teman juga nggak jenuh, gitu loh. Kebiasaan di luar, jadi kita itu. Daripada nonton drakor terus ya? Hobi mendingan, masing-masing. Mendingan nonton drama Dadi. Banyak sih bro kaitan itu yang gue dari show. Oke, tapi itu benar, selalu saya juga sudah sering ini ya. Gue selalu pernah lo berpikiran gini lo bro. Pernah waktu saat gue naik di atas itu gue ditanya sama orang, agama lo apa? Agama gue duit. Pernah gue seperti itu. Okay. Sampai saking kitanya istilahnya itu sebenarnya hanya guyonan. Gue nggak seperti itu, cuman gue hanya guyonan gitu. Guyonannya istilahnya dianggap orang tuh serius. Pernah gue berkata, agama lu apa sih dat? Sampai lu ke gereja kagak, ke wihara kagak, tiap hari lu buka toko, dia bilang liburnya juga dalam setahun juga bisa dihitung pakai tangan, paling 4 kali, dia bilang. Lu gila ya sampai cari duit siang malam sampai nggak tahu yang namanya waktu, nggak tahu yang namanya beribadah, gue bilang. Kan beribadah gue nggak perlu harus ke tempat ibadah, gue bilang. Beribadah di rumah aja. Sampai gue meninggalkan ibadah itu karena kesibukan gue itu. Sehingga ya kalau dibilang kata orang itu katanya disentil gitu. Disentil gitu. Diingatkan kembali justru karena universe cinta sama kita. Iya. Ayah putus-putus. Jelanya gue dengan diingatkan universe biar istilahnya balik lagi menjadi ya ini adalah nggak ada abadinya gitu. Lu cari sampai mati pun juga lu nggak bakalan bisa bawa. Cuman yang lu bawa ya sama kebajikan. Sip. Nah, sekarang gimana? Mau malam atau malam Jumat? Malam ini udah lanjut. Tenang aja nanti lanjut malam Jumatnya lanjut lagi pasti, tenang aja. Jam berapa? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Sebentar dulu. Makanya hari ini jangan terlalu sore ini jangan terlalu ini. Ini Butin dulu nih, Butin. Ayo sharing dulu nih. Jangan terlalu panas ya, Ko. Iya, di office-nya. Nah, gue emang kalau gue gitu, kalau udah disamber sama Bro Mike, itu kayak api. Cus, gile maksud lo. Triggernya. Ya Bu Arif ya, Bu Arif. Iya. Lu jangan senyum lu. Langsung luber. Bensinnya banyak. Jadi ini biasanya banyak lo tinggal dibakar habis. Jadi gue trigger gitu ya maksudnya ya. Juga mau ikutan dari nanti. Iya, gue harus di trigger bro. Dikitik-kitik gitu ya. Ya. Nanti kita sambung ntar malam bro. Ini mana nih Butin. Hai. Iya. Iya, saya mau cerita nih itu mengenai office politik ya. Iya, office politik dulu bu. Nih nanti kan sebentar lagi sore nih Butin mau mandi nih kayaknya kan. Nah, jadi cepat ya. Saya
awalnya memang nggak pernah belajar-belajar energi segala macam ya. Cuman saya sering mengalami mimpi-mimpi dan akan terjadi gitu loh. Oh, premonition dan, dong artinya. Rekognisi. Oh, nggak ngerti deh ya. Jadi saya pasti ke kantor saya ini juga. Kira-kira satu tahun sebelumnya di dalam satu meeting, saya hanya berasa bahwa satu tempat ini enak, ya. Saya akan bekerja di sini. Gak taunya apa namanya? Satu tahun kemudian saya dipanggil masuk di sanalah. Ya. Nah ini bicara mengenai yang gaib-gaib itu. Gedung yang saya tiap hari kerja itu adalah gedung zaman Belanda. Dia itu adalah bekas kostrat dulu katanya ya. Nah, waktu kalau saya masuk di sana, saya waktu itu nggak ngerti-ngerti soal energi, soal apa gitu loh ya. Tapi saya sering ngalamin hal-hal yang menurut saya aneh buat saya. Contohnya yaitu kalau Kamis malam Jumat, saya bisa ngerasa ada pukulan di dada. Duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu loh. Di sana apa di rumah, Bu? Pas pulang dari kantor. Oh, pas pulang dari kantor. Malam ini dong? Janganlah, udah. Kan udah selesai. Kan udah nggak di kantor. Iya. Nah, itu duk-duk-duk-duk-duk gitu loh ya. Terus abis itu saya udah kayak mual-mual lah gitu. Terus karena saya juga waktu itu sudah belajar meditasi, hilang gitu loh. Nah, satu pengalaman yang saya nggak bisa lupakan di gedung itu adalah saya waktu itu panggil guru bahasa Belanda saya yang waktu itu nggak datang gitu loh. Jadi saya suruh dia datang ke kantor saya, kantor setelah selesai jam 6:30 lah, kan kita kantor jam 6-an sudah pada pulang ya. Nah waktu itu Pak Edi-nya itu datang, kita belajar kan di sana. Memang di gedung itu orang-orang bilang kan juga serem gitu loh ya. Sampai akhirnya saya sendiri ngalaminnya sendiri gitu loh. Benar-benar ngalamin begini. Jadi ketika kita udah belajar, lagi belajar, kan semuanya orang-orang udah pada pulang. Nah, terus saya dengar gitu loh. Bunyi ketikan seperti zaman Belanda itu, mesin tik yang kayak di kelurahan, tok, 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 gitu loh. Terus saya cuma diam, saya lihat, loh, soalnya kan semua orang sudah pulang dan kita nggak ada mesin tik itu. Di ruang tengah itu nggak ada, gitu loh. Saya pikir, apa saya cuma dengeran sendiri, gitu loh. Saya tanya sama si guru, saya bilang, apa denger nggak? Dia bilang, saya bilang, enggak, dia bilang nggak dengar. Oh, cuma saya aja, gitu loh ya. Udah, lanjut lagi, gitu. Nah, sudah lanjut lagi, tetap kedengeran lagi. Makin kencang, dan saya dengar lagi seperti orang itu pakai sepatu boot, naik turun ke tangga, di mana di atas itu ruang kerjanya saya dan kerjanya bos-bos lah di sana. Jadi seperti orang itu naik, tek-tek-tek-tek-tek, kasih laporan, terus turun ke bawah. Turun ke bawah begitu, terus ngetik-ngetik lagi, naik lagi, begitu berulang kali. Terus saya sampai bilang, kedengeran nggak apa suara seperti itu? Nggak, Bu, dia bilang. Oh, masa gitu loh? Saya bilang begitu, ya udah. Kalau gitu, saya coba cek ke satpam gitu loh. Saya telepon ke satpam, saya bilang, ada apa ya? Ada siapa? Ada di dalam ruangan gitu loh ya. Kok ada yang naik-naik ke atas gitu. Jadi saya mau telepon itu, pas sudah mau telepon ke security itu ya,
mati dia lampunya. Gedungnya itu memang kan gedung zaman Belanda ya, dengan luas 3 hektar lah ya. Di situ di gedung utamanya mati. Saya sampai kesereman karena cuman kita berdua doang di dalam gedung utama itu kan. Terus waduh, saya mesti keluar. Saya mau keluar gitu. Saya panggil-panggil si satpam kan yang jauh kan. Udah. Di ruangan itu kan gelap gitu. Saya beraniin apa enggak gitu loh ya. Mau apa kita beraniin keluar. Saya teriak-teriak, saya bilang, ini kenapa kok mati gitu. Nggak, coba pakai itu genset segala macam gitu kan. Beginiin lagi, udah nyala. Nyala, saya masuk ke dalam lagi. Masuk ke dalam. Si guru bilang, dia dengar lagi pas habisan kita duduk belajar lagi, dia bilang, oh ya Bu, saya dengar itu apa namanya suara ketik-ketik itu, dia bilang, saya cek ya, katanya dia bilang gitu. Oh ya, terserahlah dicek coba gimana. Dia keluar, dia cek ke ruangan yang dimana kita dengar itu ya, itu nggak ada apa-apa, dia balik lagi, nggak ada Bu, dia bilang begitu. Nggak ada itu, ya memang saya tahu itu nggak ada gitu loh, mesin tiknya itu nggak ada, saya bilang begitu. Tapi kita bisa dengar kayak gitu, udahlah, jadi kan rada serem. Kalau ada mesin tiknya beneran lebih seru kali ya. Nah, terus kita keluar kan, terus saya jadi ngomong sama si satpam, si guru udah pulang, saya bilang, saya bisa dengar kayak begini ya, saya bilang. Terus si satpam ketawa, iya Bu, gitu. Saya mau pipis kan sebelum pulang, saya bilang, kalau gitu anterin saya ke toilet, dia bilang. Udah deh, saya bilang toilet di depan aja gitu loh. Enggak Bu, kotor, saya antar aja ke sana, ke dalam. Jadi kita masuk lagi ke dalam. Udah sampai deket dalam, saya cium bau bunga melati yang banget. Wow, terus saya bilang, aduh, ini saya serem nih, ini begini, saya bilang begitu ya. Iya biasa kok Bu, dia bilang. Ya udah, saya tetap jadinya kencing lah ya di sana. Terus saya tanya sama security itu, iya Bu, malam-malam nanti juga sering kita dengar ada suara orang nangis kayak gitu. Dah hari itu. Besoknya paket. Itu sering kejadian gitu loh ya, apa namanya, jadi ada korslet besoknya gitu loh. Jadi kan di ruangan saya tuh di depan saya ada telepon, kira-kira di sebelah kanan saya juga satu meteran lebih, 1,5 meter itu ada tempat untuk komputer saya juga, ada teleponnya di situ. Tapi kita nggak bisa tarik, jadi mesti ada ke sana. Jadi satu ketika itu teleponnya bunyi kring-kring-kring-kring gitu kan. Jadi saya angkat, tapi nggak ada suaranya. Pas kita angkat, mati. Terus ke sebelah sana, itu juga begitu, mati. Kalau saya sudah ke sana, ke sini lagi. Jadi saya sampai bilang, ini kenapa sih gitu ya? Kenapa ini terjadi korslet-korslet begini? Nah, waktu itu bos saya ada di Australia, dia SMS segala macam, WA segala macam, saya nggak bisa, nggak jawabnya lama, sampai akhirnya dia telepon gitu. Kenapa? Saya bilang, aduh Pak, ini kantor ini banyak setannya, saya bilang begitu. Terus kenapa? Dia bilang begitu. Iya ini begini, saya kayaknya digodain ini, saya bilang begitu. Terima, mau angkat telepon di sini mati, itu di sana mati, gitu loh. Terus sudah, oh ya udah gitu loh, cuman diem. Tapi keluarga pada teleponin saya, apa ada kejadian apa lagi gitu loh ya. Ya saya bilang, ini bermula dari gara-gara saya panggil guru bahasa Belanda saya, jadi mungkin yang di dalam situ bekas apa namanya, orang katanya banyak orang yang dibunuh di situ gitu kan.
Zaman dulu artinya. Zaman dulunya gitu. Memang apa namanya sebelumnya ini kejadiannya waktu saya kerja juga kalau jam 7:30 malam atau kayak gimana, kadang-kadang dari ekor mata saya kelihatan ada seperti noni-noni Belanda gitu. Jalan set masuk ke ruang bos gitu loh ya. Saya cuma bayangan saya aja lah gitu loh ya. Nah, satu ketika malam itu ada juga saya lagi nunggu si guru Belandanya besoknya datang minggunya apa minggu berikutnya. Saya lihat itu kristal di gedung itu goyang-goyang gitu loh ya. Lampu kristal maksudnya. Lampu kristal goyang-goyang. Terus saya liatin lagi. Loh, ini apa? Ada gempa bumi apa enggak sih gitu loh ya? Kok itu bisa goyangnya kencang sekali? Angin dari AC kali. Enggak, bukan. Jadi saya telepon security lagi. Ini kita ada gempa bumi apa enggak sih? Saya bilang begitu. Kok ini kenapa digoyang? Goyang benar-benar goyang gitu loh ya. Enggak, Bu, enggak ada gitu. Saya liatin lagi. Itu goyang. Tapi saya lihat ada bayangan gitu loh. Bayangannya itu kalau benda kan ini ada lampu kristal di sebelahnya ada benda itu kan bayangannya dia akan ada di depannya situ kan bukan sampai ke silingnya ini sampai ke silingnya gitu loh item-item gitu terus ini apa pelajaran saya udah hilang gitu mana mungkin itu bayangannya itu nyampe di ceiling gitu loh saya kecuali lampu kan. Kecuali lampunya dari bawah iya kan nah itu saya lihatnya di sebelah kiri kanannya juga nggak ada apa-apa tapi itu sampai naik ke atas gitu loh ya. Nah terus udah saya diem aja si guru datang gitu kan. Nah, udah guru datang, saya turun ke bawah ke ruang meeting. Jadi kita belajar di situ lagi. Ternyata bunyi lagi seperti kayak gitu. Orangnya jalan tok dorok ke sana, ke sini 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 lagi ya udah. Saya bilang sama si guru, "Udah kalau gitu kayaknya ini kita nggak bisa lanjutin ini," saya bilang. "Ini waktunya mereka, kita makai waktunya mereka, maksudnya kita nggak ada di sini," gitu. Saya bilang begitu. Karena tambah sering gitu loh ya. Terus saya telpon security lagi, itu mati lagi teleponnya. Terus udah kalau kita keluar, dinyala lagi. Terus saya dengar suaranya, suara orang ketawa gitu loh ya. Terus saya bilang sama si guru, "Udahlah kalau gitu kita pulang aja lah. Nggak enak lah seperti ini." Ya kan? Nah, besok paginya saya masih penasaran juga telepon yang suka nelponin saya berdering-dering itu ada di satu ruangan di depan gitu loh ya. Jadi saya buka pintunya, saya datang buka pintunya, saya liatin terus saya liatin ada apa sih yang menyebabkan itu bisa korslet-korslet, apa itu ruangan itu untuk anaknya bos yang jarang datang gitu loh ya. Terus saya liatin, nggak ada apa-apaan gitu. Terus saya di dalam batin cuman ngomong, "Saya ini orang pekerja di sini, kalau saya salah-salah ya mohon maaf," saya bilang begitu. Terus ya udah saya naik ke atas ke ruangan saya. Nah saya taruh itu tas, tiba-tiba bunyi kring-kring-kring itu apa namanya, teleponnya. Jadi saya sambil taruh tas itu, saya angkat dengan tangan kiri saya. Itu saya dengar dengan jelas sekali seseorang ngomong good morning. Tapi itu, dan langsung saya juga bisa berkonek, orang itu adalah seperti orang orang Ambon yang di Belanda itu loh. Yang rambutnya noni. Bukan laki-laki. Oh, bukan noninya. Bukan noninya itu. Laki-laki seperti okay. Ruth Gullit itu loh, pemain. Oh, oke. Yang rambutnya gerundul-gerundul itu. Dia ngomong sama saya good morning gitu loh. Saya kaget. Kok saya bisa
itu kayak kita ngomong biasa gitu loh. Kedengeran bukan dari telepon gitu loh. Dia terus ketawa, saya kaget. Loh, itu dari nomor yang tadi saya kunjungin gitu kan. Saya matiin langsung kan. Saya sampai diem aja. Loh, kok saya bisa berkomunikasi kayak begini gitu loh. Dan saya bisa lihat itu orangnya. Hitam gitu, dia pakai boot. Oh, jadi dia mungkin nunjukin itu yang malam-malam suka ada di gedung itu gitu. Jadi saya bilang sama apa sama bos saya bilang, Pak, ini nampaknya gedung ini ada orang Belanda yang dulu kayak begini gini. Oh ya, jadinya akhirnya dia panggil orang itu, panggil orang lah gitu loh ya. Lalu dia balik, dia ngomong, itu orang-orang makhluk-makhluk yang di dalam gedung ini, kenalnya cuma hanya satu, dia bilang, satu orang di sini gitu. Siapa gitu loh, cuman kenal dengan satu sekretaris, dia bilang, loh siapa? Sekretarisnya yang gemuk ya, sekretarisnya saya gitu loh, tahu nggak? Terus saya bilang, ya ampun, kenapa bisa begini gitu loh ya? Itu sekretarisnya apa namanya itu kenalnya cuma sama saya. Udah nggak ngantor gini, ngikut balik ke rumah nggak? Nah itu saya nggak ngerti, tapi ya ada pengalaman yang kemarinan itu gitu loh ya. Tuh minta Bro Arif tuh liatin. Nah itu kayak gitu Bro Arif itu. Kejadiannya kayak begitu. Nah kadang apa namanya udah dikatanya. Kangen ikut ke rumah. Berarti Butin tuh disenangi kan. Seperti yang seperti WA saya kan. Yang waktu itu ibu nanya. Ikut ke rumah. Kan Butin nge-WA saya. Kenapa nih kok ngalamin begini. Saya bilang ya memang ibu punya tingkat sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, badannya tuh disenengin sama makhluk-makhluk astral kan. Butin kalau bahasa kerennya kan empat lah sebutnya. Cuman kalau bahasa Jawanya tuh badannya tuh memang disenengin gitu lah. Jadi sehingga empat dan mereka empuk. Empat dan empuk. Empat. Jadi iya betul. Jadi disenangi sehingga Butin sih nggak usah, kedepannya nggak usah worried, nggak usah khawatir. Artinya tinggal Butin melatih respon Butin aja. Jadi kemungkinan berinteraksi akan sering. Jadi mungkin nanti Butin malah bisa istilahnya tuh banyak membantu, nanti membantu teman-teman yang mengalami hal serupa gitu. Intinya itu dijadikan kesempatan untuk memupuk karma baik. Ya, betul. Bukan harus ditakuti. Bukan harus ditakuti. Karena Butin itu, kepekan itu jadi gini, kalau ketika Butin sudah bawa enjoy, sudah relax, dan Butin mengatakan yang tadi itu saya setuju itu yang ini saya hanya pekerja gitu. Saya ya kalau ada salah saya minta maaf. Nah, itulah kan titik baliknya Butin ya. Artinya memang di semua tempat, di semua lokasi, apalagi lokasi yang spooky dan lain sebagainya, ketika kita berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita ada kulonwon, ada angga unggu sopan santun, pamit lah. Itu biasanya next itu malah kita bersahabat dengan mereka. Jadi tidak saling mengganggu. Nah, jadi memang prinsip ini boleh teman-teman pegang. Jadi saat kita mau kemanapun, bahkan sebelum kita berangkat ke satu tempat, kita lakukan aja dulu gitu loh. Ini saya mau ke sini minta izin supaya diberi kemudahan. Kalau ada yang nggak tampak ya saya mohon izinnya. Kalau ada yang sikap salah minta maaf. Nah itu mereka mendengar, mereka memahami karena mereka memahami bahasa rasa kita. Jadi dimensi itu. Jadi nanti Butin nggak usah takut lagi. Karena Butin memang talent lah, gifted. Gitu. Oh, saya mau cerita tapi lagi. Kalau But,
saya tambahin satu lagi, Bu. Kalau Bu tetap takut, energi Ibu drain. Energi Ibu drain, bergesekan dengan dimensi bawah, akan semakin drop. Jadi badan butin akan cepat sakit-sakitan nanti. Nanti penyakit aneh-aneh tuh. Mungkin bisa perdarahan, mungkin bisa demam, gitu. Kalau butin tetap terfokus, ada rasa takut terhadap mereka. Ketika butin nggak ada rasa takut, oh ya udah biarin kamu ada di alam kamu, saya di saya. Ya kita saling ini aja, menghormati. Nah, itu butin nggak kena drain energinya itu. Gitu. Karena mereka membutuhkan energi, energi murni dari orang yang dia senengin, Bu. Nah, seperti itu. Monggo, Bu, lanjut, Bu. Iya. Saya jadi ingat ini, nggak tahu entah cocokologi atau bagaimana. Awalnya bagaimana gini. Dulu itu saya, ya memang dari kecil saya suka ngalamin, misalnya mau ujian nih, ujian bahasa Inggris di lembaga Indonesia Amerika dulu kan. Itu malamnya saya bisa mimpi. Tapi pas bangun saya enggak ngeh gitu loh. Sampai pada waktu ujiannya itu saya baru ngetek ketika teman saya dipanggil, saya langsung bisa juga ngomong abis ini saya nanti dipanggil. Nanti saya papasan di depan pintu, terus kemudian saya menyadari bahwa saya pakai bajunya apa, nah, terus saya akan masuk ke ruang guru itu, saya akan ketok, terus si guru duduknya seperti ini, terus saya masuk, saya ngomong hello, good morning, terus si guru juga mempersilahkan, dia menanyakan pertanyaan, saya duduk, terus saya lihat angka teman saya yang tersingkap, itu sering di dulu-dulu gitu loh. Nah, mengapa terus saya juga nih akhirnya mengenal tarot, mengenal Lenormand, itu ada cerita juga gini. Waktu ketika saya ikut ke gereja hari Minggu gitu, ada pembahasan. Pembahasannya itu mengenai Daniel yang dicari-cari sama seorang raja, masuk dimasukin penjara kan, di penjara yang ada singa-singanya kan. Tahu nggak, Ko Mike, ha, ceritanya? Terus. Nah, itu saya terkesan sekali gitu loh. Okay. Wah, hebat juga ya Daniel ya, bisa begitu ya. Jadi saya suka berdoa tuh habisan itu. Saya jadi ingat itu berdoanya itu sering saya lakukan dari waktu itu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berikan juga hikmat, marifat, kebijaksanaan yang sama seperti Tuhan berikan kepada Daniel pada zamannya itu, dan engkau membedakan Daniel dengan orang-orang pada saat itu, demikian juga engkau membedakan saya dengan orang-orang pada ini gitu loh, pada zamannya saya. Itu saya nggak ngerti apakah itu menjadi law of attraction atau kayak gimana. Itu beberapa tahun kemudian saya ikut nih setelah satu ketika saya ketemu orang direkturnya dari mana Sinarmas. Dia ajak, Tina, mau nggak itu ikut workshop angel card itu loh, healing dengan angel. Nah, terus saya bilang, oh gitu, oh ya bolehlah saya ikut gitu loh. Nah, ketika saya datang itu si guru itu bilang, saya kerja di mana? Dia bilang begitu. Oh, kenapa? Kok saya lihatin banyak orang yang ngikutin kamu? Dia bilang gitu. Oh gitu ya, saya nggak tahu siapa yang ngikutin saya gitu. Entah-entah makhluk gitu. Ya udah, akhirnya kita belajarlah tuh healing. Nah, belajar healing.
saya itu berbeda dengan orang-orang teman-teman yang lain. Jadi kalau mereka tuh bisa katakan, oh ini lambungnya kena, ini gitu loh ya. Itu saya sampai gemeteran gitu loh. Orang-orang kok bisa, kok saya enggak gitu loh ya. Tapi saya dapatnya lucu gitu loh. Satu ketika, saya ngelihat si ibu ini yang kan kita ada itunya, kita sama-sama suruh healing gitu. Kok saya lihat itu ibu ini ada di abis keluar dari gereja, terus ini apa tuh namanya? Saya lihat dia ada, tiba-tiba ada hati yang di ada panahnya gitu, yang sakit hati lah istilahnya. Orang-orang ini apa namanya bilang sakitnya ini kok saya dapetnya kayak begini gitu loh ya. Nah terus saya bilang kok saya melihatnya seperti ini, bukannya seperti kayak teman-teman yang lain gitu loh. Terus dengan biasanya aja saya juga akhirnya bisa ngerti, oh ibu ini sedang sakit hati karena suaminya begini gitu loh. Ada masalah dengan suaminya, dia makanya masalah yang ada pada dia saat ini itu adalah kepikiran mengenai suaminya yang selingkuh lah, seperti itu gitu loh. Ternyata si ibunya katakan benar gitu loh, dia sampai nangis-nangis gitu abisannya itu. Oh ternyata saya jadi bisa begitu gitu kan. Nah jadi CEO-nya itu deketin saya, jadi kita berkenalan, jadi ngobrol. Nah, CEO itu namanya Daniel, ya. Nah, dia anak BINUS juga, kelahiran Jambi. Nah, gitu dia jadi kenalan dengan saya, terus kita ngobrol-ngobrol. Dia kasih itu kartu tarotnya gitu. Nah terus saya bilang dia kasih satu kartu tarot, dia bilang ini kayaknya cocok buat kamu, dia bilang. Dari situ saya jadi belajar tarot itu, dia kasih tahu gini-gini dan saya bisa apa namanya, dia kalau misalnya ini dia bimbing saya gini, ini kamu gini, terus dia kayaknya kirim energi, entah apa kayak gimana, itu saya bisa tahu juga, gitu loh. Lucunya tuh pengalamannya itu dia dengan pakai bahasa dengan huruf-huruf Mandarin. Saya bilang, Daniel ini saya bagaimana ngertinya ini huruf Mandarin kayak begini, saya nggak ngerti, ketawa. Terus saya nggak ngerti, jadi saya punya pengalaman kayak begitu. Demikian juga dengan Lenormand gitu loh. Saya dikasih ikut satu ini, satu workshop karena kepengen tahu. Terus saya dikasih ininya tuh kan, apa namanya, kartunya. Nah, kartunya itu saya kan mesti dimeditasiin katanya gitu. Nah, saya bersih-bersih. Ini yang Jeng Bella kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, oke, okay. Beda lagi. Oke. Okay. Beda lagi. Nah, itu si Lenormand-nya kartu-kartu itu saya bisa seperti ketemu dengan pembuatnya gitu loh ya. Seperti itu dia lihat ini. Nah, dari kartu itu saya juga pas kalau saya itu saya mimpi gitu loh. Saya bisa mimpi kejadian apa yang terjadi di rumah bos saya, gitu. Oh ini begini. Saya bilang kok bisa begitu? Itu asal muasal gimana saya? Saya mengerti ikut-ikut kayak beginian. Nah itu munculnya kadang-kadang gitu loh. Nanti kalau kita mau tanya nggak bisa gitu loh, Komai. Oke. Nah, saya ngerti bagaimana itu teman-teman itu juga pada ngomong
bisa-bisanya juga gitu, apa namanya, minta dibukakan kartu gitu loh ya. Nah terus saya buka gini-gini, mereka merasa jawabannya itu oke gitu loh. Mm-hmm. Jawabannya oke. Alhasil itu yang menyebabkan saya suka dipanggil madam-madam. Itu pengalaman saya gitu. Oke, keren Butin. Thank you sharingnya. Iya. Keren, keren, keren. Oke, itu perjalanan, artinya perjalanan spiritualnya ya. Oke. Hmm. Jadi bisa kecemplung di berbagai macam definition ya, definition method. Oke, Bro Arif, disimpulin aja. Ya. Nanti kita ketemu lagi jam 8 malam soalnya. Ntar nggak ada berhentinya nih malah. Lanjut bahaya nih. Kesimpulan, jadi buat teman-teman yang mengalami fenomena-fenomena spiritual, bertemu dengan dimensi-dimensi gaib, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yes. Jadi yang ada, kita visualkan aja, kita visualisasi, dan kita sampaikan bahwa kita, pada saat kita bekerja di situ atau kita berada di situ, kita sebutkan, oh ya saya mohon izin, mohon izin untuk beraktivitas. Terus setelah kita beraktivitas, sebelum meninggalkan tempat, kita bilang terima kasih ya, minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nah, kita biasakan dimanapun kita berada, kita melakukan itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu akan membawa efek baik buat kita. Betul. Satu itu. Betul. Terus yang kedua, kita juga tidak perlu takut, tapi kita kirim doa yang positif. Kalau saya di Muslim, saya kirim Al-Fatihah. Jadi kita tunjukkan bahwa ini saya kirimkan doa buat kamu. Semoga kamu menjadi dapat berkat, menjadi ya sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika kita kirimkan doa itu, mereka pun akan merespon dengan baik. Nah, jadi kirimkan berkat itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan. Nah, ketika berserah kepada Tuhan, kita mohon perlindungan gitu. Jadi kita secara dimensi horizontalnya kita sudah menjaga adab, tapi dimensi vertikalnya kita juga mohon perlindungan. Jadi supaya kadang kan tetap ada yang bandel, mbalelo, tapi ketika kita mohon perlindungan, nah di situ gerak Tuhan yang akan melindungi kita. Jadi kita tetap easy going. Yes. Jadi seperti itu. Jadi dimensi horizontal kita menjaga adab, dimensi vertikal kita memohon perlindungan dan berserah. Yes. Jadi itu aja sih kesimpulannya, Pak Mike. Oke. Mungkin boleh aku tambahin dikit. Gini, secara prinsip manusia itu kan punya frekuensi yang khusus ya, yaitu frekuensi manusia normal itu pasti secara rata-rata itu pasti lebih tinggi daripada dalam tanda petik makhluk seperti itu. Oke. Nah, tetapi seharusnya ya, seharusnya secara frekuensi manusia itu bisa memerintah. Oke, bisa memerintah, bisa nyuruh, dan bisa mengusir. Tetapi sangat tidak dianjurkan manusia itu menjadi makhluk yang semena-mena. Ya, karena itu seperti kita bayangkan kita rakyat jelata nih, kita anggap ya perumpamaan kita sebagai dunia manusia aja. Kita rakyat jelata, kita ngontrak rumah di sebuah kontrakan gitu ya, rumah kontrakan. Artinya kita ada perjanjian dong dengan pemilik rumah sebelumnya kan, yang katakanlah orang kaya, betul? Nah, pada saat orang kaya itu ternyata jual rumah ke orang kaya yang lain, boleh nggak? Boleh dong, nggak ada urusan dong. Nah, tetapi orang kaya yang baru itu kan sudah menjadi pemilik rumah yang baru kan? Nah, serta-merta dia datang ke kita, yang si orang rakyat jelata ini, dan kita dibilang bahwa kita harus pergi dari rumah itu. Apa yang dirasakan kita sebagai rakyat jelata kalau dihadapkan pada situasi seperti itu? Marah dong?
Karena kita dalam tanda petik yang seperti tadi Bro Arif bilang, kita sudah punya perjanjian kepada bos yang sebelumnya kan, bahwa aku boleh di sini dan aku sudah ngontrak di sini, kan ada perjanjian tertentu, anggaplah itu sebuah perjanjian, oke? Nah, sebagai bos yang baru seharusnya dalam tanda petik, misalnya pun karena dia orang kaya, kaya banget lah, kenal pejabat atau apapun lah, punya power lah segala macam, kalau dia mau ngusir tentu dia bisa semena-mena, bisa nggak? Bisa. Kita nggak akan punya apa-apa. Walaupun kita ada bukti kontrak lah atau apa, surat kontrak segala macam. Tetapi kan kita rakyat jelata, kita orang yang lemah. Misalnya ya, misalnya. Kita asumsinya seperti itu. Nah, itu akan membuat Anda sebagai bos baru, kita sebagai bos baru itu tidak compassion terhadap rakyat jelata ini. Dan itu membuat sebenarnya frekuensi kita turun. Dan secara tidak langsung, karma burukmu akan terakumulasi. Oh, aku kan nggak ada urusan, aku nggak ngerti, itu bukan karmaku dong, itu bukan dosaku, segala macam. Itu nanti ngobrol sendiri sama universe, oke? Tetapi engkau sudah secara tidak langsung mengakibatkan kesulitan bagi orang lain atau makhluk lain. Benar nggak? Entah itu langsung ataupun tidak langsung. Kita bisa, kita secara tidak langsung bisa menyebabkan kemalangan orang lain, benar nggak? Ya. Dan apakah itu dosa? I don't know. Ya kan, hitungan dosa atau pahala kita juga nggak tahu. Tetapi yang jelas itu sudah membuat kesulitan bagi orang lain. Nah, ini, dalam hal ini makhluk lain. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau kita berkeras, kita sebagai manusia, sejatinya saya pastikan bahwa itu bisa. Itu bisa kita ngotot, kita bilang kita usir, bisa. Betul. Tetapi tindakan itu sama sekali tidak mengundang compassion. Sehingga pada saat kamu tidak compassion kepada alam semesta, kepada universe, maka kamu akan menarik hal-hal yang tidak compassion pula, the law of attraction kan, kamu akan menarik ketidak compassionan juga dalam perjalanan hidupmu nanti. That's kalau mau diomongin itu sebagian dari karma. Gitu. Jadi itu juga. Jadi benar kata Bro Arif tadi. Pertama nggak boleh takut karena itu justru sebenarnya mereka yang harus takut sama kita. Gitu. Yeah. Tetapi kita nggak boleh semena-mena gara-gara itu. Gara-gara itu bukan berarti kita boleh semena-mena dan kita harus compassion. Dengan compassion kita menyayangi. Justru mereka, kita memahami kesulitan mereka. Karena seharusnya mereka itu sebenarnya terbatas sekali. Atau malah hampir-hampir tidak punya free will lagi. Mereka kalau ditanya, mereka belum tentu. Mereka kalau secara sadar, mereka belum tentu mau seperti itu. Belum tentu. Itulah. Manusia itu sebenarnya jauh lebih beruntung dari mereka. Itu dulu. Nah, jadi selalu yang mungkin teman-teman pernah, ada beberapa teman yang pernah ngobrol dengan saya selalu katakan, kalau memang Anda bisa mendengar, melihat, atau merasakan hal-hal seperti itu, peluklah mereka. Peluklah dengan cinta dan compassion. Dan itu akan membuat lingkaran karma baik tercipta saat itu. Sehingga yang mereka butuhkan itu justru orang yang mencintai dan compassion dengan mereka. Sehingga frekuensi mereka pun akan tergetar dan ikut beresonansi dengan frekuensi love kita. Pada saat frekuensi mereka ikut tergetar naik, ikut beresonansi naik, akan mulailah terbuka cahaya-cahaya terang, lorong-lorong terang di hadapan mereka. Yang itu kita bisa dianggap menghantarkan mereka, ya kan? Menyeberangkan. Iya, menyeberangkan. Itu. Istilahnya. Ya, itu istilahnya jadinya. Itu kita bisa secara tidak langsung, kita bisa menjadi seperti itu. Dan itulah... Menyempurnakan juga kalau yes, di kita Muslim, menyempurnakan. Yes, menyempurnakan sebuah siklusnya mereka. Dan kita menjadi penghantarnya dan kita... sekaligus kita tuh memupuk karma baik kita. Lingkarannya jadi naik. Karena ingat... Setuju. Karena ingat, kita sendiri pun suatu saat nanti tidak ada yang bisa memastikan kita bisa menjadi mereka. Kita bisa menjadi posisinya mereka. Dan pada saat kita menjadi mereka, kerinduan terbesar kita adalah adanya manusia-manusia yang mengerti
dan yang mencintai, yang compassion kepada kita, yang memeluk kita pada saat-saat kita butuhkan seperti itu, yang memeluk kita, yang bukan takut sama kita, tapi yang memeluk kita, sehingga kita ingat kembali pada love itu. Sehingga frekuensi kita naik, dan ada cahaya terang di hadapan kita. Kalau enggak, kita, makhluk-makhluk seperti itu, akan lingkarannya lingkaran spiral down. Ya, yang itu yang sebutnya, itu yang biasanya kita sebutnya lingkaran setan. Terjebak terus. Muter-muter ke bawah terus. Muter-muter ke bawah terus. Disuruh oleh manusia, disuruh dukun-dukun segala macam untuk melakukan kejahatan. Akhirnya apa? Ya, semuanya, dua-duanya dan segalanya itu jadi memupuk karma jelek terus kan? Akhirnya tambah tenggelam ke dalam, ya namanya itu apa? Raka apalah, apalah segala macam. Itu kan memang ciptaan manusia juga ya. Tapi itulah dia. Lingkaran buruk itu makin lama makin tercipta. Nah, kita harus memutus lingkaran seperti itu. Kita harus membuat lingkaran terangnya. Dan kedua, jangan membalas. Bila Anda memang yang memang peka terhadap segala macam seperti ini dan memang bisa merasakan atau bisa yakin, bisa tahu, entah itu dari teman atau Anda sendiri yang tahu, ada seseorang yang dalam tanda petik seperti itu, pada saat ada sesuatu yang dikirimkan kepada Anda, pertama yang dikirimkan itu Anda peluk. Anda jadikan ajak bersahabat, Anda bisa jadikan teman. Kedua, jangan membalas lagi. Itu. Karena apapun yang datang pada Anda, tidak ada yang kebetulan. Yang datang pada Anda adalah guru-guru yang datang pada Anda adalah guru-guru yang sedang menyamar. Pasti mereka membawa maksud tertentu, yaitu adalah jalan terang, jalan awakening bagi kita sendiri. Pada saat kita membalas, kita nggak akan dapat inti pelajarannya. Dan percayalah, itu akan datang lagi. Akan datang lagi, akan datang lagi. Jadi sebuah pattern yang berulang-ulang. Karena apa? Karena kita nggak dapat pelajarannya. Ya, mungkin itu, Bro Arif. Silakan ditutup. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang hadir, sudah sharing. Ya, saya juga mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, yang Komaik sampaikan itu udah kesimpulan yang sangat luar biasa. Ya, semoga kita bisa memulai mempraktekkan dengan paradigma yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Thank you banget Bro Arif. Nanti kita ketemu lagi jam 8 malam ya. Malam ini jadi juga nih. Ya. Jadi nih. Malam ini juga di sini. Jadi juga. Gila. Jadi gila. Pasti gila. Di password yang sama ya. Nanti Bu Devi sama Bu Dani hadir enggak? Jangan jadi entar enggak hadir. Itu gue kok. Jadi gila lu, Bu. Gue bukan Kak Devi. Nanti malam sesi seru nih. Clara yang nafsu tuh. Iya, Clara nafsu. Cuman bagus sih, Bro. Okay. Dengerin Podadi dong. Oke. Jam 8 ya, kita ketemu lagi ya. Silakan mandi-mandi dulu, makan dulu, siap-siap. Jam 8.00 di meeting ID yang sama, di password yang sama kita ketemu lagi. Oke. Oke, thank you. Sekali lagi Bro Arif dan teman-teman. Oke, Bro Arif yang sudah sharing. Ya, semuanya. Thank you. Yo, Wanda ya. Halo. Sampai jumpa jam 8 nanti, 2 jam lagi. Thank you, bye. Bye.